Waqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Kita sering dengar ayat ini, bab cinta. Kul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhbibkumullah, wa yaghfir lakum dunubakum. Al-ayah. Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk, wa amama ladhi yubalikuni hubbak, Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli. Itu doa kalau kita ingin dicintai, betapa Allah mencintai, sambut dengan cinta kita kepadanya totally. Nanti saya artikan doa barusan di tengah-tengah pembahasan. Karena malam ini di bab 45 dalam kitab yang biasa kita kaji, Nasaihul Ibab karya Imam Nawawi, bagaimana hamba-hamba ternasehati dengan pembahasan ini. Karena bicara cinta juga bicara nasihat. Orang yang mencintai, terindikasi dia mencintai kita atau kita cinta kepadanya, malah ada dalam satu kelompok yang termasuk hak muslim dengan muslim lainnya. Hakul muslimi ala muslimi situn, ada 6, dan salah satunya adalah ida stansohaka fansohu. Ketika kita diminta nasihat, menanya babaturan yang curhat, lalu minta nasihat supaya KB sehat, sok bere nasihat. Resep nagering, resep nasihat. Ya, wayana kudu ngaji kitab ieu. Nasaihul ibad artinya nasihat-nasihat bagi para hamba. Kul in kuntum, kata Allah. Katakan, kul in kuntum, katakan jika keadaanmu, tuhibbunallah, hub itu artinya cinta, mahabbah. Ya. Jika kamu menyatakan diri mencintai Allah, kul in kuntum tuhibbunallah, ada syarat di situ. Apa syaratnya? Fattabi'uni, ikuti aku. Aku di sini Muhammad Rasulullah. Semua kenal Muhammad Rasulullah, Nabiullah, nabinya Allah, Rasulullah, utusannya Allah, Khalilullah, kekasihnya Allah. Kenapa dapat gelar Khalilullah? Berarti dia dapat cintanya Allah. Maka syarat ingin dicintai Allah, kalau di sini temanya adalah al-mahabbatu asasul ma'rifah, asas utama ma'rifatullah, itu harus dikejar dulu cintanya. Ya, maka Rasul pernah ditanya, apa modal hidupmu wahai Rasulullah sehingga engkau berhasil memimpin diri, memimpin keluarga, kama barok ta'ala Ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Kenapa seberkah itu hidupmu? Karena ada kemampuan memimpin diri, memimpin keluarga, memimpin negara. Rasul itu presiden. Memimpin dunia sampai wafatnya pun masih memimpin. Fakta kita masih ngaji. Karena kata Rasulullah, thalabul ilmi faridah, dan kita beriman kepada pernyataannya. Walaupun tidak pernah ketemu, nya tunduh-tunduh ge datang we ka jungbrung. Hoream-hoream ge datang we ka al-hikmah. Ini percik daripada sikap cinta. Maka jangan bicara cinta kalau tidak berani berkorban. Ini pengorbanan. Malah ada hadis bab hijrah. Malah ayat bukan hadis. Barang siapa yang keluar rumah dengan niat hijrah, berjihad karena Allah dan Rasulnya, sebelum sampai kau wafat, syahid. Karena rahmatnya bersamamu. Maka urang we atuh cinta ka makhluk, we heula sama mereka dia kaholik. Keur PDKT kasih manehna. Kan kuburan gitu ngaruh. Aya nu boga kaboga orang nagrog di dia. Kan teu ngaruh ku cinta mah. Ya. Kan pasti tolak rungkad. Sok eueuh kebon awi, eueuh walungan, make bekjul ge init, hujan enon ngaji ge pre heula keur si cinta mah. Dan itu insting manusia. Seperti itu fitrahnya. Juyina linasi hubus sahwat. Surat Ali Imran ayat 14, bahwa manusia itu dibekali juyina,
dihiasi hubbu, rasa cinta asyahwat terhadap syahwat munalaki ka awewe, awewe ka lalaki, karena harta, karena tahta, wanita, kuota, Toyota, jumlah anggota, nondi, nutataan mah. Sekarang gue tamu uta. Lagu Oma Irama. Karena kelemahan kita di situ. Bukan tidak boleh, eta ayat-ayatnya. Ngan punten, jangan buta. Tong love is blind. Kucinta mah kan semua jadi boleh. Maka berhenti menghalalkan segala cara, mulai menggunakan segala cara yang halal. Maka jangan nunggu hilal kalau ingin halal. Ramadan aja perlu hilal, masa kita gak halal-halal? Buru-buru, visi misi tanpa eksekusi, halusinasi. Keburu dikawin batur, nekna seumur hirup. Karena tidak ada keberanian mengeksekusi sebuah keyakinan. Tidak ada yang tadinya haram menjadi halal, kecuali pernikahan. Itu ke makhluk. Maka cepat berakad, cepat berniat, cepat bertekad. Karena niat tambah tekad sama dengan akad. Nu kedah disgerakeun teh naon cik? Waktu sholat, buru-buru pigawe, karena umur gak tahu kan. Bising adan geus lewat, orang masih hare-hare, salse-salse. Dua, hutang buru-buru bayar. Semoga yang berhutang cepat lunas. Baroga keneh berarti. Nu jomlo cepat ketemu jodoh. Beladil loba keneh. Hutang, orang apa aku naon? Can boga jodoh, hutang can beres. Nyalah. Nore kawin aja rore amena. Si anak ge boga hutang. Ya. Jadi bicara asasul ma'rifah. Al-mahabbatu asasul ma'rifah. Asas ma'rifatullah ini bicaranya bukan ke makhluk ya. Bicaranya ke holik. Holik adalah Allah, makhluk yang diciptakannya. Maka ma'rifatullah, kita bicaranya yang super ini. Cinta kepada Allah. Pertanyaannya sederhana. Ukhti-ukhti ingin dicintai Allah? Ikhwan-ikhwan ingin dicintai Allah? Ada kul in kuntum. Kalau memang keinginanmu mendapat cintanya, tuhibunallah, dapat cinta Allah, fattabi'uni. Asas syaratnya, ikuti orang-orang yang dicintainya. Kalau dalam ayat itu, ni-nya itu ke Muhammad. Karena yang menerima wahyu itu adalah Muhammad Rasulullah. Ni di sini, ikuti aku. Nanti, yuhbibkumullah. Allah pun mencintaimu. Jadi cinta itu bersyarat. Mun lagu elemen cinta tak bersyarat. Bersyarat cinta teh. Karena ayahnya nu lebay mah cintaku padamu tak bersyarat pret ah. Jika Sahrini, aku mah ingin punya suami teh dulu. Sahrini kecan kawin jeung sieta nu ayeuna. Tong diomongin gibah. Nulis di dalam sosmednya, aku mah pengen suami teh yang gak jelalatan, terang gosip, gak kemana-mana. Ceng teh tangannya nulolong, nulpego, nulumpuh. Kan embungan meren. Jadi susah ukurannya itu. Maka bicara kul in kuntum tuhibbunallah, kalau saya tadi tanya, ingin dapat cinta Allah, fattabi'uni, ikuti orang-orang yang dicintainya. Nanti ada kesini nyambung. Efeknya, kalau sudah totally mengikuti orang yang dapat cinta Allah, kita pun kecipratan. Yuhbibkumullah. Apa bukti Allah cinta kepada kita? Wa yaghfir lakum. Kalau orang itu benar-benar tulus cintanya, ketika si pasangannya membuat kesalahan, dia memaafkannya. Bukti tulusnya. Ai minta maaf berat gak? Berat lah. Anu gak minta maaf mah berarti hampuraeun. Anu gak berat minta maaf mah berarti hampura. Hirup mah kudu hampuraan. Tapi ulah hampura. Mes-mes minta maaf, mes-mes minta maaf. Bahwa mah ayahnya si Pohindun yang ada nantinya. Nah sinetron awan gini kan. Maaf ya, maaf. Ingat kan itu. Anu pernah laju sinetron eta berarti ngeskolot. Eta sinetron hobo. Anu ayah kidaus teh gini kan. Ya. Jadi, minta maaf itu berat, catat. Kenapa selalu memanfaatkan
momentum Idul Fitri untuk sama-sama minta maaf satu sama lain. Selamat Hari Raya, selamat Hari Lebaran, raihlah kemenangan. Setelah Ramadan, mari berjabat tangan, simbol itu. Mari bermaaf-maafan. Sampai ada momen khusus, saking beratnya minta maaf. Kewe ah, nungguan Lebaran. Maka ketika kita merasa bersalah kepada orang yang kita zalimi, apapun bentuknya, Lebaran ini sangat bermanfaat untuk kita legowo, entah itu minta maaf atau memaaf wabah COVID-19. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, mau dipantunkan kan gitu. Balik deh. Kul in kuntum, katakanlah tuhibunallah, kalau engkau berharap mencapai, menggapai cintanya Allah, fattabi'uni. Syaratnya mah tuturkeun we kelompok manusia yang dicintai Allah. Kalau di sini di ayatnya Muhammad Rasulullah wa ana alaihi wa ashabihi, ikuti aku dan para sahabatku, kalau di hadis itu. Karena mereka kelompok, kalau cinta itu lahirnya ridho. Sehingga lagu kemerdekaan, ikhlas, ridho, ker, korban merdeka. Supaya merdeka mendapatkan cintanya, berani gak berkorban? Jangan bicara cinta kalau tanpa pengorbanan. Ya, berkorban kama kola roma irama pidang dutihi. Berkorban demi kebenaran, berkorban demi keadilan, berkorban demi cita-cita kama kola roma irama, bahkan berkorban demi cinta. Pengorbanan. Pengorbanan itu syarat mutlak. Maka faktanya mana Ustaz? Kalau cinta itu perlu pengorbanan. Ibrahim sama punya gelar Khalilullah. Kama barok ta'ala Ibrahim. Berusaha hidup seperti berkahnya keluarga Ibrahim. Lihat perjuangannya. Tadi maghrib berceritalah sama Ustaz Uus. Ruhiyat. Tingali pengorbanan Ibrahim untuk yang dicintainya Allah. Dalam kurung Allah. Anak nawe dibikin. Pemajikan nawe dibikin. Dibikin gak sah? Ke Allah. Ada yang jadi korban cinta Ibrahim kepada Allah, itu jadi Mekah, itu jadi jam-jam, itu jadi kurban. Ada gak satu perintah Allah, kenapa harus mendapatkan cinta Allah, yang diinginkan dari apa yang kita cintai yaitu Allah, ada gak satu permohonannya yang mencelakakan? Coba orang mencintai istri pas nyiram weh, kan kadang istri anurudat mah kahayang nanti ke nyiram teh macam-macam. Hayang pa istri kotok. Dibere nu garing, hayang nu baseuh, nu anyar keneh. Geus eta geus haneut ngebuka keneh, bubuy heula ku taira gaji. Geus asak dianterkeun daunan atua, oh pa istri kotok. Yeuh, geus penuh syaratnya, hiji deui a, asa anu laku a. Rudat. Tapi ada enggak ketika kita mengejar asas utama ma'rifatullah, ada enggak dari tuntutan orang yang kita butuh cinta, dari tuntutan khalik yang kita butuh cintanya, tuntutan yang mencelakakan? Oh walah, sholat nitah salamet nitah cilaka, menutup aurat nitah salamet nitah cilaka. Maka kalau mau dapat cinta segala apapun yang ada di dunia ini, cintai dulu khalik yang memiliki apapun. Kalau saya punya quote sederhana, baru banget ini. Ai hirup nusaha. Allah, sepakat? Hirup teh, kahirupan teh nu Allah. Mata kaya nu maut teh bisa nyarek orang. Berarti ngesbeak kuota hirupna. Tapi dihirupkan di alam nu lain. Oke, hirup teh nu Allah. Ingin hidup senang, ingin hidup tenang, pakai aturan anu make. Hirup jeung kahirupan teh itu nusaha nu Allah, pakai aturan eta tuh. Maka fattabi'uni, nu paling paham wahyu saha rasulnya ikuti we rasul. Kenapa rasul dapat gelar khalilullah? Teu kapangaruhan ku kaayaan, warda bima qasama Allah, dia selalu ridho tentang apa yang bentuknya keputusan Allah. Sok dagenah geura sok bagi waris ku hakum agama mah adil. Apa sih aturan agama?
Tanu jadi capek teh ketika Allah menuntun dan menuntut untuk engkau selamat dengan Islam kita. Islam itu artinya selamat. Tapi loba ditawar-tawar ku logika, loba ditawar-tawar ku rasa. Maka kenapa Ibrahim mendapat gelar Khalilullah? Tidak ada tawar-menawar ketika Allah memerintahkan. Lihat faktanya. Ketika Ibrahim bermimpi, ini arafil manam, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku disuruh menyembelihmu, wahai anakku. Karena frekuensi cinta ke Allahnya sama, bagaimana sambutan Ismail saat itu? Ya abatif'al, wahai bapak, abah, kalau memang itu perintah Allah, matuk marun yang diperintahkan kepadamu, satajiduni, eksekusi saja. Insyaallah, aduh, minas sobirin. Nah, sabar dirinya mentu minas solihin. Berat atuh kudu mikeun beuheung deg-degeun kan jadi puisi. Wahai cintaku, apapun yang kau mau aku berikan untukmu. Pret. Karena can kaasaan. Aing geus kawin 3 bulan mah menta anter ka puskesmas ge. Ya, ini tatulah sorangan. Kan itu kita banget. Ngajemput make RX-ing ngawe STNKN ge init belaan nginjem. Karena belum diraihnya, maka saya punya rumus sederhana. Nugelis, manu canka sorang. Maka bicara cinta yang indah, cinta yang ringan, cinta yang abadi, sakinah mawadah warahmah, ini asasnya. Asas itu dasarnya. Maka, al-mahabbatu asasul ma'rifah, cinta kepada Allah adalah asasnya itu ma'rifah. Pernah dengar kata ta'aruf? Ma'rifah itu apa artinya? Ta'aruf itu perkenalan, mengenal, man arofa. Barang siapa mengenal nafsahu, kalau dalam bahasa tasawuf, faqad arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal robnya. Bukan berarti dirinya robnya. Artinya naonu ayana awak teh, kabeh tisaha, ngicep kusaha, gerak kusaha, gagaro tiba-tiba bun ate kusaha etak. Tuhnya lo banu teka itung. Saya kemarin sempat meneteskan air mata setelah wudhu subuh. Karena saya buang air besar dulu. Baru sadar gitu. Saya ingat waktu beberapa tahun lalu, ulin karanca badak, ada orang berminggu-minggu di RSU, penanganan khusus, karena si sensor ketika buang air punten, dia tidak ngerempon si anusnya. Ripuhnya itu mau ngising digunting kusorangan. Bedek. Bedek, jika gitu. Pernah tuh, salila jadi ustad, tak pernah ayah ustad, haturana linggih, badai syukuran tiasa ngarempod. Tapi sekali sarap ngarempod dipegatkan, maka wajar kalau ada ayat, fabi ayyi ala'i rabbi. Ketika sadar muncul nggak rasa cinta. Wah, ya teh jero, ya teh, bab 45 teh, atau kemerdekaan tahun 45, asas ma'rifatullah, asas mahabbah kepada Allah itu ma'rifah, kenal nggak Allahnya? Enak, teteh daek dijodokkan nute di jeng nute di pikawawuh. Oh, atuh ustaz lain zaman Siti Nurbaya, takkan jawabannya gitu. Maka prosesnya panadrotun kudu ningali heula. Fabtisamatun, senyum. Ada dalam Islam toleransi, tasamuh, keringanan, rukhsah, teteh dicadar. Tapi kalau teteh sepakat mau berjodoh dengan orang itu, si orang itu boleh lihat wajah teteh, jangan beli kucing dalam karung. Nupaur kan dicadar, pas dibuka kumisan. Rek naon, coba. Ya jadi enjoy gitu. Kan akhirnya malah laki jadi cadar teh, ya. Pakai masker kan? Kembali. Jadi al-mahabbatu asasul ma'rifah. Penting. Maka di Darut Tauhid dulu ada kajian ma'rifatullah. Kumaha carana Ustaz? Sering menyendiri. Seperti Ibrahim melihat bulan. Ibrahim melihat matahari bertafakur. Ya gitu Tuhan teh. Tapi banyak Tuhan leungit. Pareum. Sampai pada titik puncak. Ada yang memiliki semua ini. Ada yang sedang seperti menyendiri. Belum tentu dia sepi.
Tapi nyatanya dia tidak sendiri. Innallaha ma'ana. Dia sedang asyik bercengkrama dengan semesta yang membuatnya menjadi tiada. Saya kemarin ke Garut sama istri, bersama supir yang ngurek, tapi ningali sawah lega gitu masih sore ya. Siapa aku di situ? Urang teh asa gede di Bandung mah, di Kodia mah. Pas ulin ka Garut ka Wadaraja lewat pesawahan, ini leutik ning urang teh. Komo mun ditinggalin nanti bulan yang tina sedotan limun. Jadi entong sok merasa besar, harus besar merasa. Siapa yang maha besar ini? Duduknya menghamba. Menghamba hanya pada Sang Maha saja. Jadi kesendirian itu keramaian. Loba anu ramai dalam kesendirian, mun kalian mati balik sendiri dalam keramaian. Unu maturan, unu bogohun. Ah, ngeri eta. mending hubungan tanpa status, mending status tanpa hubungan. Kan dua-duanya kayak embung orang. Kan ada sosok-sosok yang dia sendiri, tapi ramai. Ramai dengan berpikir, tafakur. Ramai dengan membaca, tadabur. Ramai dengan tadakur, merenung. Faktanya jadi tasakur. Dia jadi hamba yang soleh walaupun sendiri. Dan bukan berdua dan sendirinya. Sendirinya dekat ke Allah enggak? Berduanya dekat ke Allah enggak? Maka hati-hati pilih jodoh. Jodoh ini lebih mendekatkan diri kepada Allah atau menjauhkan dari Allah. Maka kenapa harus ada asas mahabbah al-ma'rifatu itu? Asas cinta Allah itu kudu ma'rifah teh. Biar kita tahu objek yang kita cintai itu siapa ini teh. Dalam kategori memilih yang dicintai dari sisi makhluk saja. Kata Nabi, nikahi siapapun yang akan engkau nikahi. Empat kategori. Iji, beungeut diheulakeun. Daek teu boga salaki pamajikan calon. Beungeutan. Aya setan. Kasep tapi beungeutan. Itu fitrah. Lihat wajahnya. Lijama lihat. Kegantengannya. Kecantikannya. Itu fitrah. Lihat keturunannya. Lihat hartanya. Tapi tidak penting. Ada yang daya tamat itu pakai dalil. Ini nareangan, bab gelis, bab kasep. Betul? Tapi resep itu kan kasep. Pengen melongwai. Nyamun aing temuji sanu muji. Sok, ngepukul lah laki mah ngasih apalah. Resep itu kan gelis. Tapi kan sama relatif. Gelis di urang di Jawa Barat, nukuma bodas, curuluk, belum tentu di negro mah kepake. Ayah bawaturan saya kuliah di Nigeria. Terus gedeng puluhan tahun. Balik mau jodoh siga siki saga. Apa siki saga? Hideung. Atau keluarga nanti rada amak. Saya tekos udi awewe. Kenapa dia bisa mencintai? Karena mengenal. Jadi ETT saat nyidik-nyidik. Nanti 8 tahun. Karek kaciri gelisnya. Maka saya katakan cantik itu relatif. Kan orang sok siriknya melelembangan di BIP, PPJ, TSB. Ayah nu salakina lucu, pemajikana rudet banget nanti. Kan orang langsung komen, anu aww, ih uyuhan itu lelaki dah dari kanan. Dah jeng teteh ya cantang tuh mantas. Orang sok sirik dengki. Wah kalau wihana naon meren mentak sila laki eta luluh lantah ke urama gitu jika cerita anu terdampar di pulau kapana nabrak karang terdampar nusalamat duaan orang Bandung duh kumah balik cenanya ya culang cilung duaan di pulau eta teh ayah na Netflix film na teh terdampar di pulau unung kapal kadinya we nyun sunu wah capek pisan. Tayma ya botol ngamang dibuka teh keluar jin. Atuh jin teh nganuhunkeun ratusan tahun cenah urang di penjara na botol ieu. Kaluar teh nganuhunkeun jin teh. Nuhun cenah manusa. Geus ngabebaskeun urang ya tina botol makane geus ratusan tahun. Hayang naon maneh? Aduh abdi mah kangen ka keluarga cenah. Salila di dieu hayang uihkeun oh gampang atuh cenah. Set diheula. Setan teh
dijabah panggil jeung pamajikanna. Jadi mana yang naon? Kagok betah di dia. Cenah meta situ ya balik deui cen. Khawatir sia. Karek-karek patanggeup-tanggeup nya urang mah sok. Jadi di dinya we duaan. Cenah asa betah di dieu. Di umur mah loba masalah, situ we cenah jin ka dieukeun deui keur maturan urang. Jadi khawatir. Tah urang teh kadang sok siriknya. Ningali batur geulis lalakina hese diterangkeun. Ningali sabalikna sirik. Naon atuh? Fadala ba'dhum ala ba'din. Satu sama lainnya diberikan kelebihan. Daun sampurna, justru sampurna teh ku kakuranganna. Maka bicara al-mahabbatu asasul ma'rifah, bicara dasar ma'rifah, dasar ingin cintai Allah itu harus mengenal dulu. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Witing tresno jararan soko kulino. Pajauh umum tewawu, panggam umum teterang, mau bogoh muntewano, mau dede muntedeket, mau cinta muntelomak, apalagi ke Allah. Maka kenapa ada sholat? Itu bukti rindu. Allah rindu ke kita, cuma persoalannya kita rindu gak ke Allah? Terindikasi dia rindu kepada Allah, afdalu amal, dia melakukan amal yang paling utama. As-salatu fi awali waktiha. Rindu adalah perjalanan mengurai waktu sesibuk apapun diurai mengadan erenula. Menjema pertemuan lima waktu nu wajib. Demi pertemuan tong hang dina ku jelema, ieu mah bukti cinta orang ke Allah. Tiga kali dipanggil Allah, musim adan, musim haji, musim umrah, musim kematian. Jadi kalau kita mengenal Allah, apa yang diinginkannya, maka fattabi'uni syaratnya. Tinggal juga sikap Rasul, bagaimana cara mencintai khaliknya. Maka, wal iffatu alamatul yaqin. Ini syarat kedua. Iffah adalah indikasi keyakinan kepada Allah. Iffah itu rasa malu. Maka ada al-haya'u minal iman. Iffah itu menjaga kehormatan. Tidak memohon ke makhluk. Nanti ada hadis-hadis tentang kenapa kita capek. Sok capek dina hirup atau keur capek ayeuna. Lain capek bagawe, lain capek awak, capek pikir, capek hate. Sok mungkin Anda terlalu memikirkan manusia. Jarang memikirkan Allah. Kata Umar bin Khattab, anak saya yang statusnya kemarin nih. Mengingat Allah itu menenangkan. Tapi banyak mengingat makhluk, manusia, itu penyakit. Mikiran si ieu Pak RT, mikiran ieu naon atulah asup ka wilayah Batur. Ibu ingin tenang hidup, tong sok mikiran nu teu perlu dipikiran. Dahar bugis misalkeun, dipikiran ieu ketana ti mana? Terus daunna ti mana? Naha warnana? Ungu biru-biru kitu. Terus asup ka jero aya enten, apa enten? Kalapa digulaan. Wah, iraha daharna tuh guys. Eta nu leutik. Kalau ibu ingin tenang, jangan memikirkan yang tak perlu dipikirkan. Tong sok nyeun masalah hirup mah. Sadaya wae antepkeun we tong saruana. Pangijeng ti kotok diambeuan eueuh gawe atuh. Siga kamari ngupload anu neungeul ngagulitik, nu najong ngagulitik. Teteh saruana sih mah juga pangijeng ti kotok. Nya. Capruk we bae lah ka hartina make gerak. Geus kajadian. Mun pangijeng ti kotok tong saruana, jangan mendengar apa yang tidak perlu didengar, sehat geura sok. Komo aya corona geus baralik. Ya, jangan melihat apa yang tidak perlu dilihat. Saya bersyukur ke mall bersyarat harus pakai kartu vaksin. Saya bersyukur. Mun bisa ibu-ibu tong nyeun lah. Biar low budget. Heeh, ngagugu teu nyeun. Nganu ngaudang sare na panto. Shopee. Si Shopee mun aya barangna kepret dah. Kasisir-sisir. Oke. Jangan mendengar apa yang tidak perlu didengar, jangan melihat apa yang tidak perlu dilihat, jangan memikirkan apa yang tidak perlu dipikir. Tong sok asup ka wilayah nu lain wilayah urang. Sehat geura sah. Obat pandemi, karena ada virus baru nanti kerjaan kene.
MU, MU. MU mah elehna teh ku Brazil. Sebaiklah rekenyana naon ge lah. Ya. Jadi asas pertama harus makrifah, asas kedua harus punya rasa menjaga kehormatan, rasa malu yang dibangun ngarana ifah sehingga muncul yakin. Tesian ku CCTV, ah da urang mah teu eueuh CCTV ge. Urang mah di CCTV tiap detik kata. Muraqabah, merasa diperhatikan oleh Allah. Kan yang paling ditakuti teh dari cowok terlebihnya, kenapa banyak handphone yang dikaronci? Nges atau eta ge psikologi, kunaon sih handphone bet dikunci di kodean? Sieun kapangih berarti. Sok ngaku. Ya, da aman kene teh dikunci, aya una naon mah? Tanyakeun teh deui. Beb, handphone aku dikunci enggak, Beb? Enggak. Memang da anu dirahasiakeun. Berarti kunci mah anu disebutkeun. Eta mahalna makrifah ifah teh. Rasa malu. Lalu yang ketiga, waro usul yakin, syarat yakin mah at-taqwa. Pokok dari keyakinan itu adalah takwa, sieun ku Allah dan warido biqadirillah, ridho karena takdir Allah. Persoalannya kalau sudah baca hadis ini dari Nabi nih original nih, mun urang ridho karena takdir Allah, aya masalah mah? Jawab beula dari jumahan. Murang ridho karena takdir Allah, katang Tuhan Allah, eh masalah mau hirup. Jadi masalah teh ketika tidak menerima, itu aja. Setuju tidak? Kan kabeh keno Allah. Kabeh ku Allah, kabeh diatur ku Allah, kabeh diurus ku Allah. Lalu orang diuji, dah hirup mah ujian. Lalu orang protes ke Allah. Saat itu pun sakit. Coba menampi. Nampi ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lahu lawal kuata tegaduh. Hari tage cager kene. Quotesnya disederhanakan ya. Masalah terberat kita hari ini apa? Semua punya masalah pasti. Candahar, nyakari dahar ya tuh. Tunduh, sare. Bukan itu Ustaz. Ada hal yang tidak terjawab. Nya terserah. Boga Allah tuh. Boga balikin ke Allah. Kalau kau anggap itu masalah, selamanya akan jadi masalah. Tapi kalau kau setelah membaca ini nasoihul ibad, hadis tentang ridho dan takwa, mulai masalah. Maka kata Ustaz Abdul Somad mengutip sebuah hadis, ada pahala yang lebih besar daripada tahajud tiap malam, saum sunnah tak pernah pegat, ibadah sunnah yang lain termasuk dia sering umroh, termasuk dia syahid. Ada yang lebih besar pahalanya dari itu. Naon orang penasaran, mentak tong eureun ngaji ge. Ternyata kaitannya dengan ini, ridho terhadap ketentuan Allah. Siap, mun ingin cintai Allah ya syaratna. Hiji, naon tadi, kudu mengenal, dua kudu punya kehormatan diri, tong mentak ka makhluk, ta eta nu beratna mah. Sama di imah loba piala. Alhamdulillah. Lain disasaha, nyeunan sorangan. Da urang mah berpendirian mungariweuhkeun batur. Nu paling capek itu berharap kepada makhluk, bersandar kepada yang lemah. Ingat nyarane kana kursi, kursina cokot digeleduk. Allahus samad. Wa ila rabbika farghab. Fa idza zamta fatawakkal 'ala Allah. Selesai. Maka di sini ada penjelasan, cinta kepada Allah itu dibuktikan dengan ibadah. Yang dasarnya makrifah, asas itu kan dasar. Ibadah orang itu selamanya itu dilakukan itu karena apa? Karena ikut keramaian, namanya Jumatan, dah poe Jumat, heu dah Jumatan poe Sabtu. Simpel mun geus makrifah, nah sholat dititah. Nah teu mabok dicarek. Si Lukman kalau tidak salah statusnya hari ini mun Allah nitah setan nyarek. Kita catatan al-hikmah dulu Mang Yadi. Mun Allah nitah setannya nyarek. Mun Allah nyarek setan ni didinya hirup mah sok pikiran. Kunaon rek tahajud berat? Karena setan nyarek. Padahal tahajud teh parentah
Kunerik jakat berat, karena ku setan. Wah, miskin, saya menang saya capek di bikinan. Yuwas wisu. Mun bicarana cinta ka Allah, manu kitu teh geus teu ngaruh. Maka ada pernyataan setan. Aku mah cek setan teh saroream ngagoda Umar mah. Umar bin Khattab. Nah, karena ngagugu. Kurangnya jika Umar sekali waktu mah geus tara digoda ku setan teh. Nah, hideung. Bedana teh eta. Umar mah digoda teh tiris mandi Umar mah tunduh ajrag-ajragan melawan gitu. Urang mah insyaallah geus tara digoda ku setan. Nah, brother cenah ieu. Malah urang guguru ka setan. Maka cinta kepada Allah itu apa bukti dan pembuktiannya? Dibuktikan dengan apa? Dengan ibadah. Ibadah yang seperti apa? Yang asasnya makrifah karena rasa cintanya. Pernah ada yang kerja di pabrik di sini yang masuk sip malam jam 10 keluar pagi? Kunaon ini hujan-hujan tiris-tiris peting-peting kunaon? Ada yang dicintainya. Hiji pencinta ting perusahaan anak, gaji akhir bulan supaya bisa mayar kontrakan, supaya bisa nganaf kahan. Initnya hujan-hujan ge. Ka mana? Nikreuh Pak Ustaz dah. Kaping 30 sedap di. Oh, mudah gaji. Makrifah. Allah menjanjikan surga. Buktikan cinta kita dan yakin kita kepada apa yang dijanjikan yang kita ingin dapat cintanya. Hujang-hudang teu tahajud. Sok nyempetkeun duha tara. Allah mencintai innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jaga wudu. Wah, loba tuh geningan pagawean ingin dapat cinta Allah teh. Maka ku Allah ku Rasul disimbolkeun hiji rido, dua takwa. Takwa mah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Kayak aya deui teh. Aya tiga tanda cinta. Ada tiga tingkatan dalam keberagamaan seseorang. Aya tilu tingkatan. Pertama adalah syariat. Inti ajarannya mendorong hamba melakukan ibadah kepada Allah. Larangan dan perintah syariat. Kunaon eta teu mabok teh? Alhamdulillah Ustaz, balama saya kieu teh. Ena mah di Al Hikmah kieu. Alhamdulillah mabok kareupeun masjid ku galon. Ya, teu balik maneh mah. Kunaon teh jinah? Alhamdulillah Ustaz, eueuh modal. Balama istiqomah ka saritem cenah. Siapa? Berarti bukan makrifah itu, karena keadaan saja. Bawa-bawa orang teh beunghar teh apaleun Allah teh mun dibere beunghar sih rudet mah aya di Al Hikmah malam Salasa. Allah kan mah tahu, maka tong berburuk sangka. Teu nanaon miskin ge, nu penting deket jeung Allah. Komo beunghar mah, geus beunghar deket jeung Allah juara adan eta. Iya mah geus miskin jauh deh. Asup ka neraka disiksa ku selebritis. Siang es miskin asup neraka. Aing mah wajar. Terkenal di dunia nage. Maka nuso artis. Heuk teu daek ibadah. Tenggelam aku Michael Jackson. Ta. Mana artis pantura? Hah? Asup neraka. Aing mah internasional wajar meureun. Nu miskin asup neraka. Diluluh nage tadi ospek nage. Kusak labah. Kupir aun. Itu kan senior atuh. Jadi keberagamaan itu ada tiga tingkatan. Pertama adalah syaratnya memahami inti ajaran yang mendorong ngaji jika kieu, oh iya perintah, oh iya larangan. Kedua, menurut ahli fikih, syariat adalah suatu hukum dan ketentuan yang sudah Allah tetapkan berupa perintah dan larangan terikat yang mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu amal. Ketiga adalah makrifah, yaitu mengetahui hakikat secara mendalam. Loba inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahar, sampai pada kesimpulan rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ternyata tidak ada yang sia-sia yang Engkau ciptakan, termasuk cintamu kepadaku. Yakin yang geus teu kapangaruhan. Matak ketika seorang sudah tidak berpengaruh sebesar apapun pengaruh, contoh Ibrahim kepengaruhan ketika diduruk Namrud di dalam api. Cicing, weh. Senengnya jadi tiis.
Eta makrifatullah teh. Maksud dari IPA adalah menahan diri untuk tidak meminta-minta kepada makhluk. Eureunan minta ka salaki teh. Minta maka Allah. Kayak bisa jalana lewat salaki. Ke budak, bejaan, tong minta ka kolot. Minta maka Allah kayak bisa jalana ti ayah, ti mama. Sing jadi musri. Saya sering katakan di sini. Ibu sok diberi nafkah ku salaki. Halo? Eta teh ti saha bu? Ti Allah. Jadi mun salaki rudat mere nafkah kuma. Paok weh. Mun molotot badenya nak titipan Allah ya. Setuju bu? Tapi ibu tong rudat salaki ge usaha. Mun salaki anu nyokot bikin. Eta ge titipan Allah. Ta eta ipah teh. Tong rudat ipah teh. Asa nu urang weh leungis geus ngaji tauhid di Al-Hikmah leungis senal amak-amakana saminggu. Siate. Nya. Ternyata pahili. Mana jelemana cenah ngaran pahili teh? Eh, siama. Lain jelema. Pahili tu pagentos duaan cenah nu maokna. Eh. Nah, jadi ngagedean teh. Patukeur, berarti tilu anu maok senalna. Bapak-bapak kabeh. Ah, saya ngomong jeung nu galo mah. Nya, makrifat itu mengetahui hakikat secara mendalam. Jalana tafakur, tadabur, maca, mikir, tadakur, merenung. Kayak panggih. La ilaha illallah. Maksud dari itu adalah menahan diri dari meminta-minta kepada makhluk. Sanggup? Erata deh, kalau bakal enggak perluan, cobaan. Hayang nanaon bebeja, kalau start nanti puting iya niatan tahajud. Apa problem terberatmu? Diam hambaku. Ketika kau diam menuruti perintahku, aku yang mengerjakan persoalanmu. Maka saya bikin caption tuh. Hari kemarin kalau tidak salah menjelang tidur. Ada orang bertanya kepadaku, kenapa selalu optimis? Karena aku yakin seluruh urusanku diatur oleh Allah. Karena aku yakin seluruh urusanku diatur oleh Allah. Nu jadi capek mah ketika diri mengkhianati diri sendiri. Bohong. Lebay, merasa bisa, merasa mampu, wilujeng capek. La haula wala quwata. Tenang resok. Ya Allah mati nitah riweh. Nitah senang, nitah tenang. Ngan orang sok baroga konsep suara persina masing-masing. Nu tenang na ku ngurek. Awas, belut ke boga rumah tangga. Selakina didudut kurang tuh jadi kadi, ingat kadinya. Tuh jadi ah yang ngurek teh. Bising pemajikan anjara di randa. Kamana si ayah tuh balik-balik cek pemajikan belut teh. Ternyata diurek. Ke orang Al-Hikmah. Jadi teka bayar token ka makhluk. Geus eta we, kumaha pikiran cara nama. Penyakit kita ini masih berharap kepada manusia dan itu patah hati yang disengaja, catat. Ketika teteh baper dengan harapan-harapan kosong, harkos, bahulama istilahnya teh. PHP, pemberi harapan palsu, lain salah itu, salah teteh nu percaya. Maka berharap kepada manusia, itu adalah patah hati yang disengaja. Nah, yuk. Jadi ifah itu berhenti menahan diri, tidak meminta-minta kepada makhluk. Adapun yang dimaksud dengan yakin, adalah totally kepercayaan bahwa Allah kuasa atas segala sesuatu. Tuh naso ihul ibad mah rumus nate raringan. Yakin mah total percaya ke Allah bahwa Allah meliputi, mampu, menguasai, menghendaki atas segala sesuatu. Kun ida arada sayya ayakulu lahu kun. Itu eta harapan ingan. Bisa memberi rezeki. Ya. Sampai kepada kita dengan caranya. Rizku bin haitsu la yahtasib. Sementara itu ridho dengan takdirnya. Diartikan kelapangan. Artinya robbi srohli sodri. Lega dada narima katang tuan. Waya sirli amri. Kayak dimudahkan urusan. Jadi cinta ma'rifah itu kepasrahan. Kuma ceknu dicintai Allah. Kita mah disorientasi. Ku jelema taklukna. Eko Allah mah. Ya, itu sebenarnya
lebihkan cinta kita kepada Allah daripada cinta kita kepada yang lain. Saya pun masih belajar itu. Bab 46, tiga tanda cinta. Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu berkata, "Man ahaballah ahabba man ahabullah ta'ala." Siapa yang mencintai Allah, dia pasti mencintai orang-orang yang dicintainya. Doanya yang tadi di awal, sok saya sekali semuanya sekali. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuk wa amalal ladzi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli. Ya Allah, aku memohon kepadamu, cintakan rasa cintaku hanya untukmu, melebihi yang lainnya. Sampaikan amalan-amalanku untuk mendapatkan cintamu. Pertemukan aku dengan orang-orang yang mendapatkan cintamu. Cintakan rasa cintaku melebihi cinta kepada diriku sendiri dan keluargaku. Ayat dina At-Taubah 24. Kul ingkana aba'ukum, katakan Muhammad, apabila bapak-bapakmu, istri-istrimu, keluargamu, harta bendamu, perdaganganmu, ayat 8 nih, lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan jihad di jalannya, kau tidak akan mendapatkan petunjuk. Ribuh, jadi orang rudet, riet, melow, risau, galau, gundah, gulana, gelisah, resah, itu kunaon itu. Ada yang dilebihkan dalam hati ini, minimal sejajar dengan Allah. Dasar tenang mangan hiji, ingat Allah hati tenang. Tadi Al-Quran. Jadi mun rudet kene nepi ka peuting ieu, berarti etang ngelehkeun Allah. Lain Allah eleh, urang eleh ku perasaan eta tibatan perasaan urang ka Allah. Berarti kita sedang berselingkuh di situ, sekecil apapun. Nu hayang motor, mikiran motor. Sampai anu ngaduruk indung kamari mah. Ngadek indungna teu pira yang benda. Tidak diindahkan apa yang Allah inginkan. Maka man ahabballah ahabba. Barang siapa mencintai Allah, dia akan mendapatkan cintanya. Man ahabbahullah ta'ala wa man ahabba. Siapa yang mencintai Allah, dia pasti mencintai orang-orang yang dicintainya. Kita nu cintai Allah mah ngumpulna teh jeung nu meunang cinta ti Allah, ya, seperti Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu an, mereka dapat ridho. Tak salah labar. Siapa yang mencintai orang yang dicintai Allah, dia akan mendapatkan cinta semua perbuatan yang dilakukannya karena Allah. Gaul, tong salah. Mun hayang dapat cinta Allah, ngariung juga jeung jelema-jelema anu mencintai Allah. Oke. Karena non bahasa Arab nate. Barang siapa manusia itu almar'u ma'a man ahabba, manusia itu bareng dengan yang dicintainya. Apapun terlihat dari sikapnya. Orang cinta Allah yang ngaji, ngariung yang ahli ngaji, berjamaah sholat, ngariung yang ahli sedekah. Itu indikasi, oh ya, orang mulai dapat hidayah dan ingin mendapatkan cinta Allah. Siapa yang mencintai perbuatan karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia suka sekali jika amalnya tidak. Ya berarti orang rusak ku media sosial, naon wae dikontenkeun. Iya, orang menang peringatan ya. Mentak segala di storykeun ya. Nah, padahal dina kitab Imas, siapa yang mencintai perbuatan karena Allah, barang gawena karena Allah, dia suka sekali jika amalnya tidak diketahui orang lain. Roman tibaliknya, maksiat sesulumputan, lamun ibadah pencitra. Wei, ke di mana wei? Dijawab mawaka komen ke ruku. Allah. Jangan jawab heula. Menandakan dia punya kuota. Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu terbagi dua. Cek Ibnu Hajar ya, ayat 2 terindikasi seorang dapat cinta Allah, cinta yang bersifat fardu. Apa itu? Rasa cinta itu mendorong
hamba yang mencintai holiknya terhadap perintahnya. Jadi ayah kertek genah benah, genah betah dina ibadah, berat berat dina maksiat. Cinta yang bersifat anjuran, nu tadi mah fardu, nu ieu mah anjuran, yaitu rasa cinta yang mendorong hamba melakukan ibadah sunnah. Terutama ekstrakurikulerna, terlihat dia dapat cintanya Allah, dia rajin menjalankan tong boron wajib nu sunahna ge tamul geus eta mah naon. Hayang menang cinta Allah. Hayang menang rahmat Allah berarti minang ke masjid, Allahumma ftahli abwabarah mati. Hayang menang rahmat Allah berarti maca Quran. Hayang menang rahmat Allah berarti ngikuti Rasulullah. La'allakum turhamun. Jadi gitulah. Jadi syarat nanti dua, aya cinta fardu, apapun perintahnya dilakukan seperti Ibrahim. Lebihnya dia mencintai yang dicintainya sunnah. Oh, Rasulullah sukanya begini diikuti. Terakhir 47, tiga bukti cinta sejati. Bukti cinta sejati dapat diketahui dengan tiga hal, yaitu teteh ini untuk diagnosa nih, seseorang cintanya sejati atau tidak bisa merujuk ke sini. Lebih memilih perkataan sang kekasihnya daripada perkataan yang lain. Daku kabogoh mah tuh diciwit ge nyerita ento bari unggut ento capek jika nu naik sepeda na tanyakan poe minggu boncengan capek tuh ento aslina kawin udah jodoh tanyakan nu eta kene sepeda na nu eta kene nu benceng na eta kene. Tadi tanya ge turun satu dari buntelan atuh nya rubahnya mahabah teh teu make agama mah nya hese nah. Mahabbatullah, cinta kepada Allah, kalimatnya lebih memilih perkataan ya ayah taro tina istihorohnya kalami habibihi. Dia lebih mendengarkan perkataan yang dicintainya. Kalau di sini yang dimaksud Al-Quran. Bukti dia cinta ke Allah, berarti lo baca Quran. Banyak membaca surat cinta dari sang kekasihnya. Karena tanya ke diri orang muhasabah, lo baca WA, lo baca Quran. Yang ngeset lagi. Untung aja pembahasan dia. Nuka dua, lebih memilih bercengkerama dengan kekasih daripada bercengkerama dengan akhirnya orang hitung poye, lo ngobrol jeng jelma, lo ngobrol jeng Allah. Tak sama baheula teu resep tasbih enama na mobil teh aya tasbih. Ikhtiar eta mah. Ikhtiar supaya hati tenang. Kalau kita sebut namanya dalam kesepian, Allah akan menyebut nama kita dalam keramaian di majelisnya. Nukatilu lebih ridho sang kekasih daripada ridho dari selainnya. Maksud ridho di dia mah badar kitu kieu ge mangga we. Dulu saya pernah dapat bacaan, pernah dengar namanya Rabi'ah al-Adawiyah enggak? Itu yang memberikan matanya. Karena disukai laki-laki ya. Teteh lucu panona teh. Nyagaya belekan. Sampai si laki teteh ngudag lucu resep curuleuk. Karena jelema teh panona teh lucu oke. Diudag si awewe ta. Si saking cintanya Rabi'ah ini kepada Allah, kieu. Ini cerita tasawuf ini. Ma'rifatullah. Heh, lelaki, kenapa kau mengejarku? Jujur, aku suka matamu. Sekedap apa tuh? Keluar dibikin dua anak-anak. Rudet. Saking embung kaganggu cintanya ke Allah. Ya terlepaslah dari kontroversi atau tidak. Di makom tertentu, seperti Ibrahim, harus menyembelih anaknya, gak apa-apa. Berat atuh, jangan cinta berat, biar aku aja kata Allah teh. Dalam menungguan orang, sok Allah mah sang perindu, aku rindu engkau hambaku. Maka gak pernah tidur, nungguan sok saan orang yang lamberkan. Wah era lah mau diterangkan secara mendalam. Maka lebih memilih ridho sang kekasih daripada ridho dari selainnya. Artinya dia tidak berselingkuh. Semua itu dikarenakan orang yang mencintai suatu akan menjadi hamba bagi yang dicintainya. Nah sekarang tanyakan kepada diri,
lebih cinta akhirat, lebih cinta dunia. Lebih cinta Allah, lebih cinta makhluk. Wah, bala orang mah. Ya. Sehubungan dengan ini, Yahya bin Mu'adz mengatakan, titik benih cinta kepada Allah lebih aku sukai, kata Mu'adz. Titik benih cinta kepada Allah. Ini bagus nih buat status nih. Minimal status ya lah. Titik benih cinta kepada Allah lebih aku sukai daripada pahala mengerjakan ibadah 70 tahun. Kenaon ngalakukan ibadah 70 tahun yang dasarnya pencitraan. Mending aya rasa cinta saeutik ka Allah nu eta mah lewat. Setuju tidak? Mun kuat di sosial mah lebih baik bergaul dengan para pendosa yang ingin bertaubat dan berubah daripada bergaul dengan ahli ilmu yang sombong dengan ilmunya. Hampir senada itu. Sok, selamat bercinta dengan Allah. Jangan banyak berbicara di status masing-masing, bicara di sikap saja. Karena tadi indikasi seorang ingin dapat cintanya, amalnya tidak mau diketahui orang banyak. Ada niat dari malam ini supaya apa yang kita bahas malam ini teraplikasi di masing-masing pribadi, khususnya yang mendengarkan. Sok wujudkan. Ada niat bertahajud malam ini? Ini minimal boga niat lah, setitik rasa tumbuh. Ingin bercinta dengan Allah di sepertiga malam. Wah, keren ya. Bismillah lah, niat minimal niat. Geus niat mah maot, dan geus boga niat minimal. Iya mah, maot tuh boga niat-niat acan. Geus niat maot kan. sekali deh. Teteh ingin masuk ke surga? Jawab, atuh meni lulus. Ingin jadi pemain Ikatan Cinta? Oh, pulang pelong lah tuh dah. Nggak, entong eta. Pulang pelong dah tuh pede. Ingin masuk surga? Ingin. Daik tuh indit na yuna. Tuh, nya, Ustadz heula cenah. Didinya kerapuhan cinta kita teh. Baru pengakuan, belum dari kemampuan. Tidak semua orang mampu. Tapi minimal ada mau, nu mau mah dimampukan. Tapi yang mampu belum tentu mau. Maka untuk mengikhtiari kemampuan, sok niat untuk bercinta dengan Allah di malam ini. Yang terdekat, minimal reksare wudhu lah. Kayak digeingkan ku Allah, buru-buru atau ngahulang cerita. Itu cara Allah menyentuh hudang atuh. Jauh kakak masjid. Tak diusahakan dekat tempat tidur itu ada sajadah. Setuju tidak? Ada pertanyaan, teteh? Teteh malin tanya kenen, pikir kenen. Teteh nanya ku naon. Urang buku kalau, alona buku hente ka urang. Eta aja masalah. Teteh ingin punya suami seperti Rasulullah, solehnya? Teteh, ibu-ibu, halo. Ingin punya suami sesoleh Rasulullah? Nggak apa-apa. Normal. Ibuna geus siga Siti Aisyah, can. Itu masalahnya. Entah koyahna jodohnya nu ayeuna nu eta. Nurudat eta. Da urangna teu memenuhi syarat atuh. Hayang nu alus tapi urangna rudat bubuk atuh. Ya, itu saja mudah-mudahan bermanfaat adanya. Jam 9 lebih 10 karena pagi ada tugas lagi. Sing sarehat. Da saya mah tara masang iklannya, tara masang iklan. Jadi saya juga ada kajian at-tahajud. Itu setiap Jumat saya tutup handphone, pulang dari dulu itu parman handphone, lebih ke Isa. Di sana berkumpul orang-orang yang pengajar kajian. Ada kajian udah hampir 3 bulan jalan, dari maghrib sampai Isya. Setelah itu ada ramah tamah. Teku lumayar, bawa beteng kosong, teera mah. Baik, terima kasih Ustaz Evi Effendi. Mau bertanya, ada yang bertanya satu jemaah? Oh. Baik. Siapa namanya? Dari mana? Siapa ya. Dari mana? Status? Cara naon? Cara apa? Mendoakan. Doakan weh. Caranya? Ya Allah, cara nama. Pun bapak pun mama tetos maut. Uma kadengi nyakit we ngadoa mati dieu we Allah magfirli li wali walidaya warhamhuma kama robayani nyakit we
Maksudnya datang ke kuburan anak? Atau aku mah? Mungkin berbakti ketika pengen berbakti tapi orang tua sudah meninggal gitu. Dengan apa gitu? Anda hadir ngaji pun malam ini tuh sudah bentuk bukti bakti Anda kepada orang tua. Kalau orang tua masih ada, senyum lo lihat Anda malam ini ada di masjid. Dan si mama mah ngelahirkan teh nyeri, mau nyeri enteng enggak, meninggali budak dilahirkan diuk di masjid. Teu ngomongnya geus ngadoakeun. Saya lihat anak kecil Anda mengeskolot. Sekolot kan? Saya lihat anak kecil karek bisa nyebut kieu. Amaya taca alun. Bisa diciwit gerget. Anak siapa ini? Lu tanyakeun sana. Yang mau tanya. Kan orang mau nyiwit dirinya. Anak siapa? Geuleuh meureun. Kan Allah tidak pernah tidur. Kalau pakai hadis mah, ya Allah, ya Rasulullah, aku berniat ingin berbuat baik kepada kedua orang tuaku. Aku tabungkan untuk kepergian hajinya. Tapi sekarang sudah kumpul uang itu. Orang tuaku wafat. Bagaimana sikapku ya Rasul? Hajikan oleh. Lain badal haji. Gimana si mama jeung si bapak tina pahala kasolehan keur hirupna ngadidik budak nepi ka kitu. Amun doana mah kumaha cara ngadoana? Ya kitu we. Allah magfirli liwali walidaya. Tapi doa yang lebih bermakna itu ketika kita yang dididik dilahirkan itu jadi sosok nu saleh. Mun cek bahasa Sunda mahana caraka data sawala. Mun anak rudat doraka kolot ka bapak. Itu geus alus eta. Jadi si mama si bapak nu geus eueuh teh menang pahala ku ka masjidna anjeun, ku ngadengengkeun ngajina anjeun, ku mojeng ngamalkeunana mah. Maka ka orang tua dapat bonus. Bonus dari mana ini wahai para malaikat pengazab kubur sampai kuburku terhenti, azab kuburku terhenti. Ada doa anakmu yang masih hidup yang menyebut namamu dengan doanya di detik ini. Berarti mun inget doakeun. Juara tuh karena di antara amal manusia yang tidak akan terputus salah satunya adalah anak yang soleh tidak sampai di situ yang mendoakan kedua orang tuanya. Kalau tadi kan pertanyaannya gimana cara berdoa anak? Tapi saku Arab kusuna, weh. Ya Allah legakeun kuburna, tampi amalna, ringankan hisabnya, luaskan barjahnya, terangi kuburnya, sokwenyen kata-kata nu indah. Dalam memaham mengerti bahasa setiap makhluknya. Daripada ngadoa aku bahasa Arab, tapi orang tak apa jeroanana. Ya warjukni ya Rob, warjukni. Warjukni ya Rob. Geus beres salat teh ya Allah, pasian rezeki. Calo teh kan geus tadi. Ku tadi mah warjukni. Hisia ngarti. Gitulah. Jadi ibu-ibu, lagi satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Pak Aur geus kaluar fatwa kieu mah. Fatwa. Siap. Cara menghadapi karena kan dengan lingkungan fatwa kurang baik. Keluarga pun mereka jauh dari agama. Tapi nah, fatwa itu apa harus menghindar apa jangan? Kendalanya seberat apa? Oh, berat. Seberat apa? Kan tengiluan orang mah. Ya beratnya seberat apa? Contoh kasus. Contoh kecil, kasus aja. Jadi tiap malam ada lah sepupu itu pada minum di rumah teh. Baik, we meureun da haus. Minum naon? Kan kieu nya magrib aing rek ka masjid. Kan orangnya di lingkungan nurudet atuh cicing tong ngariung di masjid. Betul ka masjid ieu ngariung di gang. Hari sialin ke marasjid. Kan cek ustad kudu berbuat baik ke orang tua. Mana orang tua nak? Dalam bentuk foto. Taeta cuman. Foto orang tua. Nyambung. Tak ya, nginum marabok gitu. Tong lemes kan umaksiat mah. Mabok begitu. Terus? Terus ya, biasanya Pak Tong misalkan mau cita ya. Minum wah sok. Lain patwa ditawaran. Minum wah. Cek patwa kuma. Make sok weh teu. Cek patwa berarti didinya nita matwakeun. Sok weh. Ah rudet sih patwa. Patwa berarti. Sok make sok weh. Moal kitu.
Awas retana panjang moal. Jadi kalah moal satu. Sabar. Mana orang tuh nggak bawa. Saya mah polanya dakwah, sok ditagogan mu saya mah. Siapa marah bokwe? Cingasan. Ulah tuh tad, mana Ustaz mabok? Siapa menang aing tu? Ah kajian dibahekan, cina Ustaz mabok. Nah, ucing nges keheulan ya. Nah, jelas nggak tengah. Sabarnya. Jadi tawassau bil haq, muncan bisa ngomong nu bener, tawassau bis sober. Mun bisa mah fatwa pas ngariung teh alungan sukro, alungan oplosna lain ngadukung, emem lo. Pernah orang ngalakukeun itu anu mabok. Marabok wae. Ruh tadi hampura san bisa eureun. Tah samsu tah. Suuk tah ieu brother aing. Misalkan orang cingogo, jadinya ngadongeng. Aing mana boga indung teh. Ya dakwah ya. Aya tutan manehna merojo teu pupugu. Mun indung maneh nu ngalahirkeun maneh apa maneh mabok juga kieu jadi teu ngeunah kieu mabok ge ngomongkeun indung. Ya, mulai bedang psikologina omongkeun maot. Udah proses nanaon ge. Tetek ulah atuh tanduk. Sia marabok neraka neraka can bugu botolana beungeut. Kalem, sabar senyumi punten. Mun bisa mah diuk ngilungan tong kajebak. Diuk bere dahareun naon? Da jago-jagona nu mabok atuh. Sok tanya nu mabok hayang naon? Sayang naon mabok we? Yang utah. Siapa yang utah we riwe? Nya kudu ngobrol lah. Patwa umur sabaraheuna? Oh, jam terbang atuh. Kudu ulin loba ka jalanan. Mereka teh ya orang-orang yang sifatnya sementara dikitukeun ku Allah ke ladang amal urang supaya lebih sabar, lebih arif, lebih bijaksana. Belajar dari dosa, kita akan lahir jadi orang yang dapat ilmu. Belajar dari pengalaman, kita akan lahir jadi orang yang bijaksana. Urang ngerasa geus hijrah, ajir kabeh haram. Naik angkot haram. Cing teh make triplek atuh. Waqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Kita sering dengar ayat ini, bab cinta. Kul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhbibkumullah. Wa yagfir lakum dunubakum. Al-ayah. Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Wa amama ladhi yubalikuni hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli. Itu doa kalau kita ingin dicintai. Betapa Allah mencintai, sambut dengan cinta kita kepadanya totally. Nanti saya artikan doa barusan di tengah-tengah pembahasan. Karena malam ini di bab 45 dalam kitab yang biasa kita kaji, Nasaihul Ibab karya Imam Nawawi, bagaimana hamba-hamba ternasehati dengan pembahasan ini, karena bicara cinta juga bicara nasihat. Orang yang mencintai, terindikasi dia mencintai kita atau kita cinta kepadanya, malah ada dalam satu kelompok yang termasuk hak muslim dengan muslim lainnya. Hakul muslimi ala muslimi situn, ada 6, dan salah satunya adalah ida stansohaka fansohu. Ketika kita diminta nasihat, menanya babaturan hayang curhat, lalu minta nasihat, supaya KB sehat, sok bere nasihat. Resep nagering, resep nasihat. Ya, wayana kudu ngaji kitab ieu. Nasaihul ibad, artinya nasihat-nasihat bagi para hamba. Kul in kuntum, kata Allah. Katakan, kul in kuntum, katakan, jika keadaanmu, tuhibbun Allah, hub itu artinya cinta, mahabbah. Ya. Jika kamu menyatakan diri mencintai Allah, kul in kuntum tuhibbun Allah, ada syarat di situ. Apa syaratnya? Fattabi'uni, ikuti aku. Aku di sini Muhammad Rasulullah. Semua kenal Muhammad Rasulullah, Nabiullah, nabinya Allah. Rasulullah, utusannya Allah, Khalilullah, kekasihnya Allah. Kenapa dapat gelar Khalilullah? Berarti dia dapat cintanya Allah. Maka syarat ingin dicintai Allah, kalau di sini temanya adalah
al-mahabbatu asasul ma'rifah, asas utama ma'rifatullah itu harus dikejar dulu cintanya. Ya, maka Rasul pernah ditanya, apa modal hidupmu wahai Rasulullah sehingga engkau berhasil memimpin diri, memimpin keluarga, kama barokta ala Ibrahim wa barik ala Muhammad. Kenapa seberkah itu hidupmu? Karena ada kemampuan memimpin diri, memimpin keluarga, memimpin negara. Rasul itu presiden. Memimpin dunia. Sampai wafatnya pun masih memimpin. Fakta kita masih ngaji. Karena kata Rasulullah, thalabul ilmi faridah. Dan kita beriman kepada pernyataannya. Walaupun tidak pernah ketemu, nya tunduh-tunduh ke datang ke Jungbrung. Hoream-hoream ke datang ke Al-Hikmah. Ini percik daripada sikap cinta. Maka jangan bicara cinta kalau tidak berani berkorban. Ini pengorbanan. Malah ada hadis bab hijrah. Malah ayat bukan hadis. Barang siapa yang keluar rumah dengan niat hijrah, berjihad karena Allah dan Rasulnya, sebelum sampai kau wafat, syahid. Karena rahmatnya bersamamu. Maka urang we atuh cinta ka makhluk we heula sama mereka dia kaholik keur PDKT ka si manehna kan kuburan geu teu ngaruh aya nu boga kaboga urang nagrog di dia kan teu ngaruh ku cinta mah ya ngan pasti tolak rungkad sok eueuh kebon awi eueuh walungan make bekjul ge init hujan enon ngaji ge pre heula kersi cinta mah. Dan itu insting manusia. Seperti itu fitrahnya. Juyina linasi hubus sahwat. Surat Ali Imran. Ayat 14. Bahwa manusia itu dibekali. Juyina. Dihiasi hubbu. Rasa cinta asyahwat. Terhadap syahwat. Munalaki ka awewe. Awewe kalalaki. Karena harta. Karena tahta. Wanita. Kuota, Toyota, jumlah anggota, nondi, nutataan mah. Sekarang utama-utama uta. Lagu Oma Irama. Karena kelemahan kita di situ. Bukan tidak boleh, eta ayat-ayatnya. Ngan punten, jangan buta. Tong love is blind. Kucinta mah kan semua jadi boleh. Maka berhenti menghalalkan segala cara, mulai menggunakan segala cara yang halal. Maka jangan nunggu hilal kalau ingin halal. Ramadan aja perlu hilal, masa kita gak halal-halal? Buru-buru, visi-misi tanpa eksekusi, halusinasi. Keburu dikawin batur, nekna seumur hirup. Karena tidak ada keberanian mengeksekusi sebuah keyakinan. Tidak ada yang tadinya haram menjadi halal, kecuali pernikahan. Itu ke makhluk. Maka cepat berakad, cepat berniat, cepat bertekad, karena niat tambah tekad sama dengan akad. Nu kada disegerakeun teh naon cik? Waktu sholat, buru-buru pigawe, karena umur gak tahu kan. Bising adan geus lewat, orang masih hare-hare, salse-salse. Dua, hutang buru-buru bayar, semoga yang berhutang cepat lunas. Baroga keneh berarti. Nu jomlo cepat ketemu jodoh. Belah dia loba keneh, hutang. Urang apa aku naon? Can boga jodoh, hutang can beres. Nyanya lah. Norek kawin aja rore amana. Nah, si anak ge boga hutang. Ya. Jadi bicara asasul ma'rifah. Al-mahabbatu asasul ma'rifah. Asas ma'rifatullah ini bicaranya bukan ke makhluk ya. Bicaranya ke holik. Holik adalah Allah, makhluk yang diciptakannya. Maka ma'rifatullah kita bicaranya yang super ini. Cinta kepada Allah. Pertanyaannya sederhana. Ukhti-ukhti ingin dicintai Allah? Ikhwan-ikhwan ingin dicintai Allah? Ada kul in kuntum. Kalau memang keinginanmu mendapat cintanya, tuhibunallah, dapat cinta Allah, fattabi'uni. Asas syaratnya, ikuti orang-orang yang dicintainya. Kalau dalam ayat itu, ni-nya itu ke Muhammad. Karena yang menerima wahyu itu adalah Muhammad Rasulullah. Ni di sini ikuti aku. Nanti yuhbibkumullah.
Allah pun mencintaimu. Jadi cinta itu bersyarat. Mun lagu elemen, cinta tak bersyarat. Bersyarat cinta teh. Karena ayahnya nu lebay mah, cintaku padamu tak bersyarat. Pret ah. Jika Sahrini, aku mah ingin punya suami teh dulu. Sahrini kecan kawin jeng siata, nu ayeuna. Tong diomongin gibah. Nulis di dalam sosmednya, aku mah pengen suami teh yang gak jelalatan, terang gosip, gak kemana-mana. Ceng teh tangannya nulolong, nu pego, nu lumpuh, kan bungan meren. Jadi susah ukurannya itu. Maka bicara kul in kuntum tuhibbunallah, kalau saya tadi tanya ingin dapat cinta Allah, fattabi'uni, ikuti orang-orang yang dicintainya. Nanti ada kesini nyambung. Efeknya, kalau sudah totally mengikuti orang yang dapat cinta Allah, kita pun kecipratan. Yuhbibkumullah. Apa bukti Allah cinta kepada kita? Wa yaghfir lakum. Kalau orang itu benar-benar tulus cintanya, ketika si pasangannya membuat kesalahan, dia memaafkannya. Bukti tulusnya. Minta maaf berat gak? Berat lah. Anu gak minta maaf mah berarti hampuraeun. Anu gak berat minta maaf mah berarti hampura. Hirup mah kudu hampuraan. Tapi ulah hampura. Mes-mes minta maaf. Mes-mes minta maaf. Bahwa mah ayahnya si Pohindun yang ngara nantinya. Nah sinetron naon gini kan. Maaf ya. Maaf. Ingat kan itu. Nus pernah lajo sinetron eta. Berarti ngeskolot. Eta sinetron heube. Nu aya Kidaus teh geuningan. Ya. Jadi minta maaf itu berat, catat. Kenapa selalu memanfaatkan momentum Idul Fitri untuk sama-sama minta maaf satu sama lain. Selamat hari raya, selamat hari lebaran. Raihlah kemenangan setelah Ramadan. Mari berjabat tangan, simbol itu. Mari bermaaf-maafan. Sampai ada momen khusus saking beratnya minta maaf. Kewe ah, nungguan lebaran. Maka ketika kita merasa bersalah kepada orang yang kita zalimi, apapun bentuknya, lebaran ini sangat bermanfaat untuk kita legowo, entah itu minta maaf atau memaaf. Wabah COVID-19, mohon maaf lahir dan batin. Ya, mau dipantunkan kan gitu. Balik deh. Kul in kuntum, katakanlah tuhibunallah, kalau engkau berharap mencapai, menggapai cintanya Allah, fattabi'uni. Syaratna mah tuturkeun we kelompok manusia yang dicintai Allah. Kalau di sini di ayatnya Muhammad Rasulullah wa ana alaihi wa ashabihi, ikuti aku dan para sahabatku kalau di hadis itu. Karena mereka kelompok, kalau cinta itu lahirnya ridho. Tiga lagu kemerdekaan, ikhlas, ridho, ker, korban merdeka. Supaya merdeka mendapatkan cintanya, berani gak berkorban? Jangan bicara cinta kalau tanpa pengorbanan. Ya, berkorban, kama kola roma irama pidang dutihi. Berkorban demi kebenaran. Berkorban demi keadilan, berkorban demi cita-cita, kamakola Roma Irama. Bahkan berkorban demi cinta. Pengorbanan. Pengorbanan itu syarat mutlak. Maka faktanya mana Ustaz? Kalau cinta itu perlu pengorbanan. Ibrahim sama punya gelar Khalilullah. Kama barok ta'ala Ibrahim. Berusaha hidup seperti berkahnya keluarga Ibrahim. Lihat perjuangannya. Tadi maghrib berceritalah sama Ustaz Uus. Ruhiyat. Tingali pengorbanan Ibrahim untuk yang dicintainya Allah. Dalam kurung Allah. Anak nawe dibikin. Pemajikan nawe dibikin. Dibikin gak sah? Ke Allah. Ada yang jadi korban cinta Ibrahim kepada Allah. Itu jadi Mekah. Itu jadi jam-jam. Itu jadi kurban. Ada gak satu perintah Allah, kenapa harus mendapatkan cinta Allah, yang diinginkan dari apa yang kita cintai yaitu Allah, ada gak satu permohonannya yang mencelakakan?
coba urang mencintai istri pas nyiram weh. Kan kadang istri anu rudet mah kahayangna teh keur nyiram teh macam-macam. Hayang pa istri kotok. Dibere nu garing, hayang nu baseuh, nu anyar keneh. Geus eta geus haneut ngebul keneh, bubuy heula ku taira gaji. Geus asak dianterkeun daunan atuh a, oh pa istri kotok. Ye, geus penuh syaratnya. Hiji deui a, asa anu laku a. Rudat. Tapi ada enggak ketika kita mengejar asas utama ma'rifatullah, ada enggak dari tuntutan orang yang kita butuh cinta, dari tuntutan khalik yang kita butuh cintanya, tuntutan yang mencelakakan? Oh, wala. Salat nitah selamat nitah cilaka. Menutup aurat nitah selamat nitah cilaka. Maka kalau mau dapat cinta segala apapun yang ada di dunia ini, cintai dulu khalik yang memiliki apapun. Kalau saya punya quote sederhana baru banget ini. Ai hirup nu saha? Nu Allah. Sepakat? Hirup teh kahirupan teh nu Allah. Matak aya nu maot teu bisa nyarek urang. Berarti geus bea kuota hirupna. Tapi dihirupkeun di alam nu lain. Oke, hirup teh nu Allah. Ingin hidup senang, ingin hidup tenang, pake aturan anu make. Hirup jeung kahirupan teh ieu usaha nu Allah, pake aturan eta tuh. Maka fattabi'uni nu paling paham wahyu saha? Rasulnya ikuti we Rasul. Kenapa Rasul dapat gelar Khalilullah? Teu kapangaruhan ku kaayaan warda bima qasama Allah. Dia selalu ridho tentang apa yang bentuknya keputusan Allah. Sok dagenah geura sok. Bagi waris ku hakum agama mah adil. Apa sih aturan agama? Tanu jadi capek teh ketika Allah menuntun dan menuntut untuk engkau selamat dengan Islam kita. Islam itu artinya selamat. Tapi loba ditawar-tawar ku logika, loba ditawar-tawar ku rasa. Maka kenapa Ibrahim dapat gelar Khalilullah? Tidak ada tawar-menawar ketika Allah memerintahkan. Lihat faktanya. Ketika Ibrahim bermimpi ini ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku disuruh menyembelihmu wahai anakku. Karena frekuensi cinta ke Allahnya sama, bagaimana sambutan Ismail saat itu? Ya abatif'al, wahai bapak, abah, kalau memang itu perintah Allah, matuk marun yang diperintahkan kepadamu, satajiduni, eksekusi saja. Insyaallah, aduh, minas sobirin. Nah, sabar dirinya mentu minas solihin. Berat atuh kudu mikeun beuheung deg-degeun kan jadi puisi. Wahai cintaku, apapun yang kau mau aku berikan untukmu. Pret. Karena can kaasaan. Aing geus kawin 3 bulan mah menta anter ka puskesmas ge. Nya, ini tatulah sorangan. Kan itu kita banget. Ngajemput make RE King we STNKN ge init belaan nginjem. Karena belum diraihnya, maka saya punya rumus sederhana. Nu geulis mah nu can ka sorang. Maka bicara cinta yang indah, cinta yang ringan, cinta yang abadi, sakinah mawaddah warahmah, ini asasnya. Asas itu dasarnya. Maka al-mahabbatu asasul ma'rifah, cinta kepada Allah adalah asasnya itu ma'rifah. Pernah dengar kata ta'aruf? Ma'rifah itu apa artinya? Ta'aruf itu perkenalan, mengenal, man arofa. Barang siapa mengenal nafsahu, kalau dalam bahasa tasawuf, faqad arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal robnya. Bukan berarti dirinya robnya. Artinya naonu ayana awak teh, kabeh tisaha, ngicep kusaha, gerak kusaha, gagaro tiba-tiba bun ate kusaha etak. Tuhnya lo bantu teka hitung. Saya kemarin sempat meneteskan air mata setelah wudhu subuh. Karena saya buang air besar dulu. Baru sadar gitu. Saya ingat waktu beberapa tahun lalu, Ulin Karanca Badak, ada orang berminggu-minggu di RSU, penanganan khusus, karena si sensor ketika buang air punten, dia tidak ngerempon si anusnya. Ripuhnya itu mau ngising di gunting kusorangan. Edek, jika gitu,
Pernah tuh salila jadi ustad, tak pernah ayah ustad haturanan linggih badai syukuran tiasa ngarempod. Tapi sakali sarap ngarempod dipegatkan, maka wajar kalau ada ayat fabi ayyi ala'i rabbi. Ketika sadar muncul ngerasa cinta. Wah, ya teh jero, ya teh bab 45 teh atuh kemerdekaan tahun 45 asas makrifatullah, asas mahabbah kepada Allah itu makrifah, kenal enggak Allahnya? Anak teteh daek dijodokeun nu teu di jeung nu teu dipikawawuh. Oh, atuh ustaz lain zaman Siti Nurbaya, tak kan jawabanna kitu. Maka prosesnya panadrotun kudu ningali heula. Fabtisamatun. Senyum. Ada dalam Islam toleransi, tasamuh, keringanan, rukhsah, teteh dicadar. Tapi kalau teteh sepakat mau berjodoh dengan orang itu, si orang itu boleh lihat wajah teteh, jangan beli kucing dalam karung. Nupaur kan dicadar, pas dibuka kumisan. Rek naon cuy. Ya jadi enjoy gitu. Kan ayeuna mah lalaki jadi cadar teh nya. Make masker kan? Kembali. Jadi al-mahabbatu asasul ma'rifah. Penting. Maka di Darut Tauhid dulu ada kajian ma'rifatul tullah. Kumaha carana ustad? Sering menyendiri seperti Ibrahim melihat bulan. Ibrahim melihat matahari bertafakur. Iya gitu Tuhan teh. Tapi banyak Tuhan leungit, pareum sampai pada titik puncak ada yang memiliki semua ini. Ada yang sedang seperti menyendiri, belum tentu dia sepi. Tapi nyatanya dia tidak sendiri, innallaha ma'ana. Dia sedang asyik bercengkrama dengan semesta yang membuatnya menjadi tiada. Saya kemarin ke Garut sama istri, bersama supir yang ngurek, tapi ninggal di sawah lega gitu masih hore. Siapa aku di situ? Urang teh asa gede di Bandung mah di Kodiah mah. Pas ulin ka Garut ka Wadaraja lewat pesawahan, ini leutik ning urang teh. Komo mun ditinggalina ti bulan jeung tina sedotan limun. Jadi entong sok merasa besar, harus besar merasa. Siapa yang maha besar ini? Duduknya menghamba. Menghamba hanya pada Sang Maha saja. Jadi kesendirian itu keramaian. Loba anu ramai dalam kesendirian, mun kalian mati balik sendiri dalam keramaian. Unu maturan, unu bogohun. Ah, ngeri eta. Eh, mending hubungan tanpa status, mending status tanpa hubungan. Kan dua-duanya gembung orang. Kan ada sosok-sosok yang dia sendiri, tapi ramai. Ramai dengan berpikir, tafakur. Ramai dengan membaca, tadabur. Ramai dengan tadakur, merenung. Faktanya jadi tasakur. Dia jadi hamba yang soleh, walaupun sendiri. Dan bukan berdua dan sendirinya. Sendirinya dekat ke Allah enggak? Berduanya dekat ke Allah enggak? Maka hati-hati pilih jodoh. Jodoh ini lebih mendekatkan diri kepada Allah atau menjauhkan dari Allah. Maka kenapa harus ada asas mahabbah? Al-ma'rifah itu asas cinta Allah itu kudu ma'rifah teh. Biar kita tahu objek yang kita cintai itu siapa ini teh. Dalam kategori memilih yang dicintai dari sisi makhluk saja. Kata Nabi, nikahi siapapun yang akan engkau nikahi. Empat kategori. Hiji, beungeut. Diheulakeun. Daek teu boga salaki pamajikan calon beungeutan. Aya setan kasep tad, kasep tapi beungeutan. Itu fitrah, lihat wajahnya. Lijama liha. Kegantengannya, kecantikannya. Itu fitrah. Lihat keturunannya. Lihat hartanya, tapi tidak penting. Ada yang da eta mah teu make dalil geuna reangan bab geulis bab kasep mah betul. Teteh resep teu kana kasep. Pengen melong wae. Nya mun aing teu muji sa anu muji. Sok geus pukul lalaki mah geus apalah. Resep teu kana geulis. Tapi kan eta mah relatif.
Geulis diurang di Jawa Barat nu kumaha? Bodas, curuleuk belum tentu di negro mah kapake. Aya babaturan saya kuliah di Nigeria. Terus gedeung puluhan tahun, balik mau jodoh siga Siki Saga. Apa Siki Saga? Hideung. Atau keluarga nanti rada amek, saya tekos udi aww. Kenapa dia bisa mencintai? Karena mengenal. Jadi etete sad nyidik-nyidik nate salapan tahun cina. Karena kaciri gelisna. Maka saya katakan cantik itu relatif. Kan orang sok siriknya melelembangan di BIP, PPJ, TSB. Ayo nu salakina lucu, pemajikana rudet banget nate. Kan orang langsung komen, anu aww, ih uyuhan itu lelaki dadai kanan, rajeng teteh ya cantang tuh mantes. Urang mah sok sirik dengki. Buah kaluihanan naon meureun, mentak si lalaki eta luluh lantah ge. Urang mah kitu jiga cerita anu terdampar di pulau. Kapana nabrak karang, terdampar, nu salamet duaan. Orang Bandung. Duh kumaha balik cenanya, ya culang cileung duaan di pulau eta teh. Aya na Netflix filmna teh terdampar di pulau gunung kapal ka dinya we nyeun sunu wah capek pisan. Tah ieu mah ya botol ngamang dibuka teh aya kaluar jin. Atuh jin teh nganuhunkeun ratusan tahun cenah urang di penjara na botol ieu. Kaluar teh nganuhunkeun jin teh. Nuhun cenah manusa geus ngabebaskeun urang ya tina botol makane geus ratusan tahun. Hayang naon maneh? Aduh abdi mah kangen ka keluarga cenah. Selila di dia ayang uihkan, oh gampang atuh cina. Set, diheula. Setan nate, dijabah panggil jeung pamajikanna. Hiji deui, mana yang naon? Kagok betah di dia. Cina minta situ ya balik deui cina. Khawatir sia. Karek-karek patanggep-tanggep, nya, urang masuk. Jadi di dia nyawe duaan. Cina asa betah di dia. Diembur mah loba masalah si itu we cenah jin ka dieukeun deui keur maturan urang jadi watir ta urang teh kadang sok siriknya ningali batur geulis lalakina hese diterangkeun nih ningali sabalikna sirik naon atuh fadala ba'dhum ala ba'din satu sama lainnya diberikan kelebihan daun sampurna justru sampurna teh ku kakuranganna. Maka bicara al-mahabbatu asasul ma'rifah, bicara dasar ma'rifah, dasar ingin cintai Allah, itu harus mengenal dulu. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Witing tresno jararan soko kulino. Pajauh umum tewawu, panggam umum teterang, mau bogoh muntewano, mau dedeh muntedeket, mau cinta muntelama, apalagi ke Allah. Maka kenapa ada sholat? Itu bukti rindu. Allah rindu ke kita, cuma persoalannya kita rindu gak ke Allah? Terindikasi dia rindu kepada Allah, afdhalu amal, dia melakukan amal yang paling utama. As-salatu fi awali waktiha. Rindu adalah perjalanan, mengurai waktu, sesibuk apapun, diurai, mengadan, erenula. Menjema pertemuan, lima waktu nu wajib. Demi pertemuan tong hangrina iku jelema ieu mah bukti cinta orang ka Allah. Tiga kali dipanggil Allah, musim adan, musim haji, musim umrah, musim kematian. Jadi kalau kita mengenal Allah apa yang diinginkannya, maka fattabiuni syaratnya. Tinggal lihat sikap Rasul bagaimana cara mencintai khaliknya. Maka wal iffatu alamatul yaqin. Ini syarat kedua. Iffah adalah indikasi keyakinan kepada Allah. Iffah itu rasa malu. Maka ada al-haya'u minal iman. Iffah itu menjaga kehormatan. Tidak memohon ke makhluk. Nanti ada hadis-hadis tentang kenapa kita capek. Sok capek dina hirup atau akhir capek ayeuna. Lain capek bagawe, lain capek awak, capek pikir, capek hate. Sok mungkin Anda terlalu memikirkan manusia. Jarang memikirkan Allah. Kata Umar bin Khattab, anak saya yang statusnya kemarin nih,
Mengingat Allah itu menenangkan. Tapi banyak mengingat makhluk manusia itu penyakit. Mikiran si ieu Pak RT, mikiran ieu naon atulah asup ka wilayah Batur. Ibu ingin tenang hidup, tong sok mikiran nu teu perlu dipikiran. Dahar bugis misalkeun, dipikiran ieu ketana ti mana? Terus daunna ti mana? Naha warnana? Ungu biru-biru kitu. Terus asup ka jero aya enten, apa enten? Kalapa digulaan. Wah, iraha daharna tuh guys. Eta nu leutik. Kalau ibu ingin tenang, jangan memikirkan yang tak perlu dipikirkan. Tong sok nyeun masalah hirup mah. Sadaya wae antepkeun we tong saruana. Pangijeng ti kotok diambeuan eueuh gawe atuh. Siga kamari ngupload anu neungeu ngagulitik nu najo ngagulitik. Teteh saruana semen juga pangijeng ti kotok nya. Capruk we bae lah ka hartina make geura. Geus kajadian. Mun pangijeng ti kotok tong saruana, jangan mendengar apa yang tidak perlu didengar, sehat geura sok. Komo enak corona geus baralik. Ya, jangan melihat apa yang tidak perlu dilihat. Saya bersyukur ke mall bersyarat harus pakai kartu vaksin. Saya bersyukur. Mun bisa ibu-ibu tong nyieun lah. Biar low budget. Heeh, ngagugu teu nyieun. Ngan ngaudang sare na panto. Shopee. Si Shopee mun aya barangna kepret dah. Kasisir-sisir. Oke, jangan mendengar apa yang tidak perlu didengar, jangan melihat apa yang tidak perlu dilihat, jangan memikirkan apa yang tidak perlu dipikir. Tong sok asup ke wilayah nu lain wilayah orang, sehat gerasa. Obat pandemi, karena ada virus baru nanti kerjian kene. MU, MU mah elehna teh ku Brazil. Sebaiklah rekenyana naon ge lah. Jadi asas pertama harus makrifah, asas kedua harus punya rasa menjaga kehormatan, rasa malu yang dibangun ngarana ifah sehingga muncul yakin. Teu sieun ku CCTV, da urang mah teu eueuh CCTV ge. Urang mah di CCTV tiap detik kata. Murokobah, merasa diperhatikan oleh Allah. Kan yang paling ditakuti teh dari cowok terlebihnya, kenapa banyak handphone yang dikaronci? Nges atau eta ge psikologi. Kunaon sih handphone bet dikunci di kodean? Sieun kapangih berarti. Sok ngaku. Ya, da aman kene teh dikunci, aya eueuh naon mah. Tanyakeun teh deui. Beb, handphone aku dikunci enggak, Beb? Enggak. Memang da eueuh nu dirahasiakeun. Berarti kunci mah anu disebutkeun. Eta mahalna makrifah ifah teh. Rasa malu. Lalu yang ketiga, waro usul yakin, syarat yakin mah at-taqwa. Pokok dari keyakinan itu adalah takwa, sieun ku Allah dan warido biqadirillah, ridho karena takdir Allah. Persoalannya kalau sudah baca hadis ini dari Nabi nih original nih, mun urang ridho karena takdir Allah, aya masalah moal? Jawab beulah dari jumahan. Murang ridho karena takdir Allah, katang Tuhan Allah, masalah mau hirup. Jadi masalah teh ketika tidak menerima itu aja. Setuju tidak? Kan kabeh keno Allah. Kabeh ku Allah, kabeh diatur ku Allah, kabeh diurus ku Allah. Lalu orang diuji, dah hirup mah ujian. Lalu orang protes ke Allah. Saat itu pun sakit. Coba menampi. Nampi ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Laula wa quwata tegaduh harita ge cager kene. Quotes-nya disederhanakeun ya. Masalah terberat kita hari ini apa? Semua punya masalah pasti. Candahar nya kari dahar ya tuh. Tunuh sare. Bukan itu Ustaz, ada hal yang tidak terjawab, nya terserah. Boga Allah teu. Boga balikeun ka Allah. Kalau kau anggap itu masalah, selamanya akan jadi masalah. Tapi kalau kau setelah membaca ini nasoihul ibad, hadis tentang ridho dan takwa, mulai masalah. Maka kata Ustaz Abdul Somad mengutip sebuah hadis, ada pahala yang lebih besar daripada tahajud tiap malam,
saum sunnah tak pernah pegat. Ibadah sunnah yang lain termasuk dia sering umroh, termasuk dia syahid. Ada yang lebih besar pahalanya dari itu. Nah, orang penasaran, mentak tong eureun ngaji ge. Ternyata kaitannya dengan ini, ridho terhadap ketentuan Allah. Siap, mun ingin cintai Allah, ya syaratna. Hiji, naon tadi, kudu mengenal. Dua, kudu punya kehormatan diri, tong mentaka makhluk, taeta nu beratna mah. Sama di imah loba piala, alhamdulillah. Lain disasah, nyeunan sorangan. Da urang mah, berpendirian. Bunga riwekeun batur. Nu paling capek itu berharap kepada makhluk. Bersandar kepada yang lemah. Yang nyarannya kan kursi, kursinya cokot digeleduk. Allahus samad. Wa ila rabbika farghab. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Selesai. Maka di sini ada penjelasan, cinta kepada Allah itu dibuktikan dengan ibadah. Yang dasarnya ma'rifah, asas itu kan dasar. Ibadah orang tuh selamanya itu dilakukan itu karena apa? Karena ikut keramaian, namanya Jumatan, da poe Jumat, heuh da eueuh Jumatan poe Sabtu. Simpel mun geus ma'rifah. Nah, salat dititah. Nah, teu mabok dicarek. Si Lukman kalau tidak salah statusnya hari ini mun Allah nitah setan nyarek. Kita catatan al-hikmah dulu Mang Yadi. Mun Allah nitah setannya nyarek. Mun Allah nyarek setan ni didinya hirup mah sok pikiran. Kunaon rek tahajud berat? Karena setan nyarek. Padahal tahajud teh parentah. Ah. Kunaon rek zakat berat? Karena ku setan. Wah, miskin sia unang hese capek dibikeunan. Yuwas wisu. Mun bicarana cinta ka Allah mah nu kitu teh geus teu ngaruh. Maka ada pernyataan setan. Aku mah cek setan teh geus haroream ngagoda Umar mah. Umar bin Khattab. Nah, karang ngagugu. Urangnya jika Umar sekali waktu mah geus tara digoda ku setan teh. Nah, hideung. Bedana teh eta. Umar mah digoda teh tiris mandi Umar mah tunduh ajrag-ajragan melawan gitu. Urang mah insyaallah geus tara digoda ku setan. Nah, brother cenah ieu. Malah urang guguru ka setan. Maka cinta kepada Allah itu apa bukti dan pembuktiannya? Dibuktikan dengan apa? Dengan ibadah. Ibadah yang seperti apa? Yang asasnya makrifah karena rasa cintanya. Pernah ada yang kerja di pabrik di sini yang masuk sip malam jam 10 keluar pagi. Kunaon ini hujan-hujan tiris-tiris peting-peting kunaon. Ada yang dicintainya. Hiji lain cinta ting perusahaan anak, gaji akhir bulan supaya bisa mayar kontrakan, supaya bisa nganaf kahan. Initnya hujan-hujan ge. Ka mana? Nikreuh Pak Ustaz dah. Kaping 30 sedap di. Oh, muda gaji. Makrifah. Allah menjanjikan surga, buktikan cinta kita dan yakin kita kepada apa yang dijanjikan, yang kita ingin dapat cintanya. Hujang hudang teu tahajud. Sok nyempetkeun duha tara. Allah mencintai innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, jaga wudu. Wah, loba tuh geningan pagawean ingin dapat cinta Allah teh. Maka ku Allah ku Rasul disimbolkeun hiji ridho, dua takwa. Takwa mah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Kayak aya deui teh, aya tiga tanda cinta. Ada tiga tingkatan dalam keberagamaan seseorang. Aya tilu tingkatan. Pertama adalah syariat. Inti ajarannya mendorong hamba melakukan ibadah kepada Allah, larangan dan perintah syariat. Kunaon eta teu mabok teh? Alhamdulillah, Ustaz, balama saya kieu teh. Enak mah di Al-Hikmah kieu. Alhamdulillah. Mabok kareupeun masjid ku galon. Ya, teu balik mana mah. Kunaon teh jina? Alhamdulillah, Ustaz, eueuh modal. Baheula mah istiqomah ka saritem cenah. Sia mah. Berarti bukan makrifah itu, karena keadaan saja.
Bapak orang teh beunghar teh apaleun Allah teh mun dibere beunghar sih rudet mah di Al-Hikmah malam Salasa. Allah kan mah tahu. Maka tong berburuk sangka. Teu nanaon miskin ge, nu penting deket jeung Allah. Komo beunghar mah, geus beunghar deket jeung Allah juara adan eta. Iya mah geus miskin jauh deh. Asup ka neraka disiksa ku selebritis. Siang geus miskin asup neraka. Aing mah wajar, terkenal di dunia nage. Maka nu sok artis, heuk teu daek ibadah, tenggelam ku Michael Jackson tah. Mane artis pantura? Hah? Asup neraka. Aing mah internasional wajar meureun. Nu miskin asup neraka diluluh nang eta di ospek nang ku Salabah, ku Firaun. Eta kan senior atuh. Jadi keberagaman tuh ada tiga tingkatan. Pertama adalah syaratnya memahami inti ajaran yang mendorong ngaji jika oye perintah, oye larangan. Kedua, menurut ahli fikih, syariat adalah suatu hukum dan ketentuan yang sudah Allah tetapkan berupa perintah dan larangan terikat yang mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu amal. Ketiga adalah ma'rifah, yaitu mengetahui hakikat secara mendalam. Loba inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, sampai pada kesimpulan rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ternyata tidak ada yang sia-sia yang Engkau ciptakan, termasuk cintamu kepadaku. Yakin, nah, ingat setiap pengaruhan. Matak, ketika seorang sudah tidak berpengaruh, sebesar apapun pengaruh, contoh, Ibrahim kepengaruhan ketika diduruk Namrud di dalam api. Cicing, weh, senengnya jadi tiis. Nah, itu makrifatullah teh. Maksud dari IPA adalah menahan diri untuk tidak meminta-minta kepada makhluk. Eureunan minta ka salaki teh. Minta maka Allah. Kayak bisa jalana lewat salaki. Ke budak, bejaan, tong minta ka kolot. Minta maka Allah kayak bisa jalana ti ayah, ti mamah. Sing jadi musri. Saya sering katakan di sini. Ibu sok diberi nafkah ku salaki. Halo? Eta-eta ti saha bu? Ti Allah. Jadi mun salaki rudat mere nafkah kuma paok weh. Mun molotot bade nyandak titipan Allah ya. Setuju Bu? Tapi Ibu tong rudat salaki ge nu saha? Mun salaki anu nyokot bikin eta ge titipan Allah. Ta eta ipah teh. Tong rudat ipah teh. Asa nu urang weh leungis geus ngaji tauhid di Al-Hikmah, leungis kenal amak-amakana saminggu. Siete, ya, ternyata pahili. Mana jelemana cenderungaran pahili teh? Eh siapa? Lain jelema. Pahili itu pagentos duaan cenderung maokna. Eh, nah jadi ngegedean teh. Patuker berarti tilu anu maok senana. Bapak-bapak kabe. Ah, saya ngomong yang nunggal loma. Ya, makrifah itu mengetahui hakikat secara mendalam. Jalana tafakur, tadabur, maca, mikir, tazakur, merenung. Kayak panggih. La ilaha illallah. Maksud dari IPA adalah menahan diri dari meminta-minta kepada makhluk. Sanggup? Erata deh, kalau bakal enggak perluan, cobaan. Hayang nanaon bebeja, kalau start, nanti puting iya niatan tahajud. Apa problem terberatmu? Diam hambaku. Ketika kau diam menuruti perintahku, aku yang mengerjakan persoalanmu. Maka saya bikin caption tuh, hari kemarin kalau tidak salah menjelang tidur. Ada orang bertanya kepadaku, kenapa selalu optimis? Karena aku yakin seluruh urusanku diatur oleh Allah. Karena aku yakin seluruh urusanku diatur oleh Allah. Nu jadi capek mah ketika diri mengkhianati diri sendiri. Bohong. Lebay, merasa bisa, merasa mampu, wilujeng capek. La haula wala quwata, tenang ngeresok. Ya Allah mati nitah riweh, nitah senang, nitah tenang. Ngan orang sok baroga konsep suara persina masing-masing, nu tenang naku ngurek. Awas, belut ke boga rumah tangga.
selakina didudut kurang tuh jadi kadi ingat kadinya tuh jadi ah yang ngurek teh bising pemajikan anjara di randa kemana si ayah tuh balik-balik cek pemajikan belut teh ternyata diurek kurang al-hikmah jadi teka bayar token ka makhluk geus eta we kumaha pikiran carana mah. Penyakit kita ini masih berharap kepada manusia dan itu patah hati yang disengaja, catat. Ketika teteh baper dengan harapan-harapan kosong, harkos baheula mah istilahna teh, PHP, pemberi harapan palsu, lain salah itu, salah teteh nu percaya. Maka berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Ieu. Jadi ifah itu berhenti menahan diri tidak meminta-minta kepada makhluk. Adapun yang dimaksud dengan yakin adalah totally kepercayaan bahwa Allah kuasa atas segala sesuatu. Tuh nasoihul ibad mah rumusna teh raringan. Yakin mah total percaya ke Allah bahwa Allah meliputi, mampu, menguasai, menghendaki atas segala sesuatu. Kun ida arada sayya ayakulu lahu kun. Itu harapan dengan bisa memberi rezeki ya sampai kepada kita dengan caranya rizqu min haitsu la yahtasib, sementara itu ridho dengan takdirnya diartikan kelapangan, artinya robbi israhli sadri, lega dada narima katang tuan, wa yassirli amri, kayak dimudahkan urusan. Jadi cinta ma'rifah itu kepasrahan kumacek nu dicintai Allah. Kita mah disorientasi ku jelema taklukna eko Allah mah. Ya, itu sebenarnya lebihkan cinta kita kepada Allah daripada cinta kita kepada yang lain. Saya pun masih belajar itu. Bab 46, tiga tanda cinta. Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu berkata, "Man ahaballah ahabba man ahabullah ta'ala." Siapa yang mencintai Allah, dia pasti mencintai orang-orang yang dicintainya. Doanya yang tadi di awal, sok saya sekali semua sekali. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa amalalladzi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli. Ya Allah, aku memohon kepadamu, cintakan rasa cintaku hanya untukmu, melebihi yang lainnya. Sampaikan amalan-amalanku untuk mendapatkan cintamu. Pertemukan aku dengan orang-orang yang mendapatkan cintamu. Cintakan rasa cintaku melebihi cinta kepada diriku sendiri dan keluargaku. Ayat dina At-Taubah 24. Kul in kana abaukum, katakan Muhammad, apabila bapak-bapakmu, istri-istrimu, keluargamu, harta bendamu, perdaganganmu, ayat 8 nih. Lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, kau tidak akan mendapatkan petunjuk. Ribuh, jadi orang rudet, riet, melau, risau, galau, gundah, gulana, gelisah, resah, itu kunaon itu. Ada yang dilebihkan dalam hati ini, minimal sejajar dengan Allah. Dasar tenang mangan hiji, ingat Allah hati tenang. Tapi Al-Quran, jadi mun rudet kene nepi ka peuting ieu, berarti etang ngelehkeun Allah. Lain Allah eleh, urang eleh ku perasaan eta tibatan perasaan urang ka Allah. Berarti kita sedang berselingkuh di situ, sekecil apapun. Nu hayang motor, mikiran motor. Sampai anu ngaduruk indung kamari mah. Ngadek indungna teu pira yang benda. Tidak diindahkan apa yang Allah inginkan. Maka man ahabballah ahabba. Barang siapa mencintai Allah, dia akan mendapatkan cintanya. Man ahabbahullah ta'ala man ahabba. Siapa yang mencintai Allah, dia pasti mencintai orang-orang yang dicintainya. Kita nu cintai Allah mah
ngumpulna teh jeung nu meunang cinta ti Allah, seperti Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu an, mereka dapat ridho. Tok salalabar. Siapa yang mencintai orang yang dicintai Allah, dia akan mendapatkan cinta semua perbuatan yang dilakukannya karena Allah. Gaul tong salah. Mun hayang dapat cinta Allah, ngariung juga jeung jelema-jelema anu mencintai Allah. Oke. Karena man non bahasa Arabna teh. Barang siapa manusia itu al mar'u ma aman ahabba. Manusia itu bareng dengan yang dicintainya. Apapun terlihat dari sikapnya. Ngurang cinta Allah yang ngaji, ngariung yang ahli ngaji, berjamaah sholat, ngariung yang ahli sedekah. Itu indikasi, oh ya orang mulai dapat hidayah dan ingin mendapatkan cinta Allah. Siapa yang mencintai perbuatan karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia suka sekali jika amalnya tidak. Ah ya berarti orang rusak media sosial, naon wae dikontenkeun. Iya, orang menang peringatan ya. Mentak segala di story ke nya. Nah, padahal dina kitab Imas, siapa yang mencintai perbuatan karena Allah, barang gawena karena Allah, dia suka sekali jika amalnya tidak diketahui orang lain. Roman tibaliknya, maksiat sesulumputan. Lamun ibadah pencitra. Wih, ke dimana wih? Dijawab, mawaka komen ke ruku. Ada ngejawab helaknya. Menandakan dia punya kuota. Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil bahwa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu terbagi dua. Cek Ibnu Hajar ya, ayat dua. Terindikasi seorang dapat cinta Allah. Cinta yang bersifat fardu. Apa itu? Rasa cinta itu mendorong hamba yang mencintai holiknya terhadap perintahnya. Jadi ayat kertek genah benah, genah betah dina ibadah, heat berat dina maksiat. Cinta yang bersifat anjuran, nu tadi mah fardu, nu ieu mah anjuran. Yaitu rasa cinta yang mendorong hamba melakukan ibadah sunnah. Terutama ekstrakurikulerna, terlihat dia dapat cintanya Allah, dia rajin menjalankan tong boron wajib nu sunnahna ge tamul geus eta mah naon. Hayang menang cinta Allah. Hayang menang rahmat Allah berarti minang ke masjid, Allahumma ftahli abwabarah. Mati, yang menang rahmat Allah berarti maca Quran, yang menang rahmat Allah berarti ngikuti Rasulullah, la'allakum turhamun. Jadi itulah, jadi syarat nanti dua, ayat cinta fardu, apapun perintahnya dilakukan seperti Ibrahim. Lebihnya, dia mencintai, yang dicintainya sunnah. Oh, Rasulullah sukanya begini diikuti. Nah, terakhir, 47, tiga bukti cinta sejati. Bukti cinta sejati dapat diketahui dengan tiga hal, yaitu teteh ini untuk diagnosa nih, seseorang cintanya sejati atau tidak, bisa merujuk ke sini. Lebih memilih perkataan sang kekasihnya daripada perkataan yang lain. Daku kabogoh mah tuh diciwit ge, nyerita ento. Bari unggut ento. Ah capek juga. Jika nu naik sepeda na tanyakan, poe minggu boncengan. Ah capek tuh, entu. Aslina, aslina. Kawin, ada jodoh. Tanyakan nu etak kene, sepeda na nu etak kene, nu benceng na etak kene. Tadi ditanya ke, turun satu dari buntelan atuh. Nya, rubahnya. Mahabate, tuh make agama mah. Nya, hese. Mahabbatullah, cinta kepada Allah, kalimatnya lebih memilih perkataan, ya, ayah taro, tina istihorohnya, kalami habibihi, dia lebih mendengarkan perkataan yang dicintainya. Kalau di sini yang dimaksud Al-Quran, bukti dia cinta ke Allah, berarti lo baca Quran, banyak membaca surat cinta dari sang kekasihnya. Karena tanya ke diri orang muhasabah, loba maca WA, loba maca Quran. Nyangges eta ge. Untung aya pembahasan ieu.
Nuka dua, lebih memilih bercengkerama dengan kekasih daripada bercengkerama dengan ayeuna urang itung poe loba ngobrol jeung jelema, loba ngobrol jeung Allah. Tak zaman baheula teu resep tasbih, ayeuna mah mobil teh aya tasbih. Ikhtiar eta mah. Ikhtiar supaya hati tenang. Kalau kita sebut namanya dalam kesepian, Allah akan menyebut nama kita dalam keramaian di majelisnya. Nuka tilu, lebih ridho sang kekasih daripada ridho dari selainnya. Maksud ridho di dia mah, ah badari kitu kieu ge mah enggak weh. Dulu saya pernah dapat bacaan, pernah dengar namanya Rabi'ah al-Adawiyah enggak? Itu yang memberikan matanya. Karena disukai laki-laki ya. Teteh lucu panona teh. Nyagaya belekan. Sampai si lelaki itu teh ngudag lucu resep curuleuk. Karena jelema teh panona teh lucu oke. Diudag si awewe teh. Si saking cintanya Rabi'ah ini kepada Allah. Ini cerita tasawuf ini. Ma'rifatullah. Heh, lelaki, kenapa kau mengejarku? Jujur aku suka matamu. Sakedap atuh. Kaluar dibikeun duanana. Rudet. Saking embung kaganggu cintanya ka Allah. Ya terlepaslah dari kontroversi atau tidak di makom tertentu seperti Ibrahim harus menyembelih anaknya enggak apa-apa. Ya. Berat atuh. Jangan cinta berat, biar aku aja kata Allah teh. Da Allah menungguan urang, sok Allah mah sang perindu. Aku rindu engkau hambaku. Maka enggak pernah tidur nungguan sok saan urang nyalamberkeun. Wah, era lah mun diterangkeun secara mendalam. Maka lebih memilih ridho sang kekasih daripada ridho dari selainnya. Artinya dia tidak berselingkuh. Semua itu dikarenakan orang yang mencintai suatu akan menjadi hamba bagi yang dicintainya. Nah, sekarang tanyakan kepada diri, lebih cinta akhirat, lebih cinta dunia. Lebih cinta Allah, lebih cinta makhluk. Wah, bala orang mah. Ya. Sehubungan dengan ini, Yahya bin Mu'adz mengatakan, titik benih cinta kepada Allah. Lebih aku sukai, kata Mu'adz. Titik benih cinta kepada Allah. Ini bagus nih buat status nih. Minimal status, ayolah. Titik benih cinta kepada Allah. Lebih aku sukai daripada pahala mengerjakan ibadah 70 tahun. Kenapa ngelakukan ibadah 70 tahun ayah dasarna pencitraan? Mending ayah rasa cinta saeutik ka Allah nu eta mah lewat. Setuju tidak? Mun kuat di sosial mah lebih baik bergaul dengan para pendosa yang ingin bertaubat dan berubah daripada bergaul dengan ahli ilmu yang sombong dengan ilmunya. Hampir senada. Sok, selamat bercinta dengan Allah. Jangan banyak berbicara di status masing-masing, bicara di sikap saja. Karena tadi indikasi seorang ingin dapat cintanya, amalnya tidak mau diketahui orang banyak. Ada niat dari malam ini supaya apa yang kita bahas malam ini teraplikasi di masing-masing pribadi, khususnya yang mendengarkan, sok wujudkan. Ada niat bertahajud malam ini? Ini minimal boga niatlah setitik rasa tumbuh. Ingin bercinta dengan Allah di sepertiga malam. Wah, kerennya. Bismillah lah, niat minimal niat. Nges niat mah maot. Nges buka niat minimal. Iya mah, maot tuh bukan niat-niat acan. Nges nariat maot kan. sekali deh. Teteh ingin masuk ke surga? Jawab, atuh meni lulus. Ingin jadi pemain Ikatan Cinta? Oh, pulang pelong lah tuh dah. Nggak nontong etan nontong eta pulang pulang udah pede ingin masuk surga ingin daek tuh init nayana tuhnya ustad heula cenah didinya kerapuhan cinta kita teh baru pengakuan belum dari kemampuan. Tidak semua orang mampu tapi minimal ada mau nu mau mah dimampukan tapi yang mampu belum tentu mau. Maka untuk mengikhtiari kemampuan, sok niat untuk bercinta dengan Allah di malam ini. Yang terdekat minimal reksare wudhu lah. Kayak digeingkan ku Allah, buru-buru atau ngahulang siapa. Itu cara Allah menyentuh hudang atuh. Jauh kakak masjid. Tak diusahakan dekat tempat tidur itu ada sajadah. Setuju tidak? Ada pertanyaan teteh?
Dia malah tanyakeunan, pikirkeunan. Tek nanya ku naon. Urang bogo kalo, alona bogo henteu ka urang. Eta aja masalah. Teteh ingin punya suami seperti Rasulullah solehnya? Teteh, ibu-ibu, halo. Ingin punya suami sesoleh Rasulullah? Enggak apa-apa. Normal. Ibuna geus siga Siti Aisyah can. Itu masalahnya. Eta koyahna jodoh teh nu ayeuna nu eta. Nurudet eta. Da urangna teu memenuhi syarat atuh. Hayang nu alus tapi urangna rudet. Bubuk atuh. Ya, itu saja mudah-mudahan bermanfaat adanya. Jam 9 lebih 10 karena pagi ada tugas lagi. Sing sarehat. Da saya mah tara masang iklannya, tara masang iklan. Jadi saya juga ada kajian at-tahajud. Itu setiap Jumat saya tutup handphone pulang dari rodo itu paruman handphone tapi Kak Isa. Di sana berkumpul orang-orang yang pengajar kajian. Ada kajian udah hampir 3 bulan jalan. Dari maghrib sampai isya. Setelah itu ada ramah tamah. Teu kudu mayar. Bawa beuteung kosong teu era mah. Baik, terima kasih Ustaz Evi Effendi. Mau bertanya? Ada yang bertanya? Satu jemaah? Baik. Siapa namanya? Dari mana? Siapa ya. Dari mana? Status? Cara naon? Cara apa? Mendoakan. Doakan weh. Caranya? Ya Allah, cara nama. Pun bapak pun mama tetos maut. Uma? Kadengi? Nyakit tu, enggak doa mati dia, Allah makfirli, liwali walidaya, warham huma, kama, robayani, nyakit tu, Maksudnya datang ke kuburan, anak? Atau aku mah? Mungkin berbakti ketika ingin berbakti tapi orang tua sudah meninggal gitu. Dengan apa gitu? Anda hadir ngaji pun malam ini tuh sudah bentuk bukti bakti Anda kepada orang tua. Kalau orang tua masih ada, senyum lo lihat Anda malam ini ada di masjid. Dan si mama mah ngelahirkeun teh nyeri, moal nyeri enteng geura meninggali budak dilahirkeunna diuk di masjid. Teu ngomongge geus ngadoakeun. Saya lihat anak kecil Anda mah geus kolot. Geus kolot ya? Saya lihat anak kecil, karek bisa nyebut kieu. Amaya taca alun. Saya diciwit gerget. Anak siapa ini? Lu tanyakeun sahana. Yang mau tanya. Kan orang mau nyiwit didinya. Anak siapa? Geuleuh meureun. Kan Allah tidak pernah tidur. Kalau pakai hadis mah, ya Allah, ya Rasulullah, aku berniat ingin berbuat baik kepada kedua orang tuaku. Aku tabungkan untuk kepergian hajinya. Tapi sekarang sudah kukumpul uang itu. Orang tuaku wafat. Bagaimana sikapku ya Rasul? Hajikan oleh. Lain badal haji. Gimana si mama jeung si bapak? Tina pahala kasolehan keur hirupna ngadidik budak nepi ka kitu. Amun doana mah kumaha cara ngadoana? Ya kitu weh. Allah magfirli liwali walidaya. Tapi doa yang lebih bermakna itu ketika kita yang dididik, dilahirkan itu jadi sosok nu saleh. Mun cek bahasa Sunda mah hana caraka data sawala. Mun anak rudat doraka kolot ka bapawa. Itu geus alus ieu teh. Jadi si mama si bapa nu geus eueuh teh menang pahala ku ka masjidna anjeun. Ku ngadengengkeun ngajina anjeun, ku mau jeung ngamalkeunana mah. Maka kayak orang tua dapat bonus. Bonus dari mana ini wahai para malaikat pengazab kubur sampai kuburku terhenti, azab kuburku terhenti. Ada doa anakmu yang masih hidup yang menyebut namamu dengan doanya di detik ini. Berarti mun inget doakeun. Juara teu karena di antara amal manusia yang tidak akan terputus salah satunya adalah anak yang soleh tidak sampai di situ. Yang mendoakan kedua orang tuanya. Kalau tadi kan pertanyaannya, gimana cara berdoa anak? Tapi saku Arab, kusuna. We. Ya Allah, legakeun kuburna. Tampi amalna. Ringankan hisabnya. Luaskan barjahnya. Terangi kuburnya. Sowenyen kata-kata nu indah. Dalam maha mengerti bahasa setiap makhluknya. Daripada ngadoaku bahasa Arab, tapi orang tak apa jeroan anak. Ya warjuk nih ya Rob,
Warjukni. Warjukni. Ya Allah. Geus beres salat ya Allah, pasian rezeki. Ci Allah teh kan geus tadi. Ku tadi mah warjukni. Ya sia ngarti. Gitulah. Jadi ibu-ibu lagi satu lagi. Salam. Waalaikumsalam. Wah, Pak Aur geus kaluar fatwa kieu mah. Fatwa. Ya. Siap. Cara menghadapi karena kan dengan lingkungan fatwa kurang baik. Keluarga pun mereka jauh dari agama. Tapi nah, fatwa itu apa harus menghindar apa jangan? Kendalanya seberat apa? Oh, berat. Seberat apa? Kan tengiluan orang mah. Nya beratnya seberat apa? Contoh kasus. Contoh kecil, kasus aja. Jadi tiap malam ada lah sepupu untuk pada minum di rumah teh. Baik, we merenda haus. Minum naon? Kan kieunya maghrib, aing rek ka masjid. Kan orangnya di lingkungan urudet atau cicing tong ngariung di masjid. Betul ka masjid, ieu ngariung di gang. Ari sialin ka masjid. Kan cek ustaz kudu berbuat baik ke orang tua. Mana orang tua nak dalam bentuk foto? Tak eta cuman. Foto orang tua. Nyambung. Tak ieu minum marabok gitu. Tong lemes kan maksiat mah. Mabok gitu. Terus? Terusnya, ya biasanya kan patok mau cite. Hah? Minum mah sok. Lain patwa ditawaran. Minum mah cek patwa kumah. Make sok weh teu. Cek patwa berarti didinya nita matwakeun. Ah rudah sih patwa. Patwa berarti. Tong make sok weh. Moal kitu. Awas wetana panjang moal. Ah. Jadi kalah moal atuh. Sabar. Sabar. Mana orang tong kabawa. Eh saya mah polanya dakwah, sok ditagogan mah saya mah. Eh siapa marabok wae? Cingasaan. Ulah tuh tad, mana ustad mabok? Siapa menang aing itu? Ah kajian dibahekeun cina ustad mabok. Nah, ucing nges keheulan ya. Nah jelas gak tengah. Sabar ya. Jadi tawas saubil hak, muncan bisa ngomong nu bener, petawas saubis sober. Sabar. Bisa mah patwa pas ngariung teh, alungan sukro, alungan oplosna lain ngadukung mem loh pernah orang ngalakukeun itu anu mabok marabok wae ruh tadi hampura can bisa eureun tah samsu tah suuk tah ieu brother aing misalkan orang cingogo jadinya ngadongeng ai mana boga indung teh ieu dakwah ieu aya tutan mahnya merojo teu pupugu mun indung maneh nu ngalahirkeun maneh apa mana mabok juga kira jadi tengenah kira mabok ya ngomongkan ini ya mulai benang psikologinya ngomongkan maut udah proses nantok ulah atau tanduk siam marabok naraka naraka can buku botol karena banget kalem sabar senyumi punten ya. Mun bisa mah diuk ngilungan tong kajebak diuk bere dahareun naon dah jago-jago nanu mabok atau sok tanya nu mabok hayang naon. Si hayang naon mabok we? Yang utah. Siapa yang utah we riwe. Nya kudu ngobrol lah. Patwa umur sabaraheuna? Oh, jam terbang atuh. Kudu ulin loba ka jalanan. Mereka teh ya orang-orang yang sifatnya sementara dikitukeun ku Allah ke ladang amal urang supaya lebih sabar, lebih arif, lebih bijaksana. Belajar dari dosa, kita akan lahir jadi orang yang dapat ilmu, belajar dari pengalaman, kita akan lahir jadi orang yang bijaksana. Orang ngerasa ngusijroh, ajir kabe haram, naik angkot haram. Saya itu pakai triplek atuh.